itu sudah mulai bergeser. Yang sudah bagus tetap kita pertahankan dalam posisi yang bagus. Kemudian yang perguruan tinggi yang mungkin sedang tumbuh dan berkembang di kelas menengah gitu, kelompok perguruan tinggi menengah, itu akan kita dorong dan difasilitasi supaya juga ikut mengikuti capaian perguruan tinggi yang sudah sangat bagus. Jadi Kalimantan kah, di Sulawesi kah, atau mungkin juga di Sumatera dan di seluruh wilayah Indonesia. Kita ingin menjadikan misalnya Universitas Hasanuddin di wilayah timur itu adalah kiblat baru pengembangan perguruan tinggi di wilayah timur yang kemudian akan mengangkat dari apakah Halu Ule kah, apakah apa namanya Patimura kah. Hal yang sama juga misalnya di Kalimantan. Jadi kami ingin juga memastikan dengan kerjasama itu juga apa akan semakin banyak perguruan tinggi yang mengikuti jejak perguruan tinggi yang sudah sangat bagus. Jadi apa status misalnya PTN Badan Hukum yang sudah dipunya oleh 11 perguruan tinggi itu akan juga semakin kokoh, dan perguruan tinggi yang mungkin dalam arah menuju ke sana itu akan semakin difasilitasi melalui kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi di luar negeri yang dirintis oleh adikku di Washington DC. Saya kira itu nilai pentingnya Ibu Adikku, dan terutama adalah untuk semakin mengokohkan perguruan tinggi di Indonesia sebagai pusat keunggulan, jadi center of excellence. Jadi karena tugas dan peran pokok perguruan tinggi itu adalah knowledge production, scientific development, dan technology innovation, maka perguruan tinggi semakin kuat dalam menjalankan fungsi pendidikan yang ditopang oleh menjadikan institusi itu sebagai pusat keunggulan dengan membangun riset-riset ilmiah yang sangat kokoh dengan inovasi yang juga semakin baik, maka itu akan memberi kontribusi tadi. Arah kedepannya adalah mendukung struktur ekonomi yang kokoh, produktivitas yang semakin apa, tinggi, dan sumber daya SDM yang unggul dan daya saing. Itu hal-hal penting yang dicakup di dalam RPJM, Bapak dan Ibu sekalian, dan kita berterima kasih yang sudah dilakukan oleh Bapak-Bapak dan Ibu Rektor dalam memberi kontribusi yang besar terhadap apa, upaya kita untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing itu. Terima kasih Ibu Adigut atas kesempatan yang diberikan, dan Ibu Bapak Kuasa Usaha Pak Iwan Freddy, Pak Bapak-Bapak Rektor, Ibu-Ibu Rektor atau Wakil Rektor atau yang berpartisipasi dalam forum pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Bapak Dr. Ami selaku Direktur Pendidikan dan Agama di Kementerian PPN Bappenas. Bagi Bapak Ibu yang memiliki perencanaan untuk pengembangan perguruan tinggi negeri ke depan yang memerlukan dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Bappenas, dapat mengontak kepada Bapak Dr. Ami. Begitu ya Pak Ami? Pak Ami siap mendukung perguruan tinggi negeri anggota Majelis Rektor PTN Indonesia. Begitu Pak Ami? Siap. Nanti ya. Ada kawan yang Ibu Dr. Indah Sulastri akan gabung juga Ibu Adik nanti. Siap. Ya. Bapak, bagian Bapak sudah mengenal beliau. Ya, jadi di bagian Pak Ami itu untuk roadmap pengembangan baik fisik maupun juga software, hardware software berada di dalam tanda tangannya beliau. Jadi silahkan beliau untuk dapat nomor kontaknya. Terima kasih Pak Ami yang merupakan sosok lulusan master dan PhD dari University of Sussex di UK yang juga telah mencanangkan mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk menjadi center of excellence dan juga mengembangkan scientific innovation. Dan ini merupakan satu pertemuan yang berharga di saat kesibukan beliau ternyata di meluangkan waktu untuk hadir untuk Bapak Ibu semuanya dalam pertemuan hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Profesor Jamal selaku Rektor dari UNS Surakarta Solo. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Profesor Popi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Dr. Iwan Freddy Heri Susanto, kuasa usaha KBRI di Washington DC. Yang saya hormati Dr. Almih Al-Humami dari Kementerian Bappenas. Yang saya hormati Profesor Poppy Rufaidah PhD, Adibut Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Washington DC. Yang saya hormati Profesor Taifo Mahmud PhD, Direktur dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional AI4. Yang saya hormati para rektor di Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Yang saya hormati para dekan dan para hadirin semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur karena rahmatnya pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti acara yang diselenggarakan oleh dan diinisiasi oleh Adikbud di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Washington DC. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama dalam suasana masih bulan Syawal, saya atas nama Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Republik Indonesia mengaturkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan rahmat kepada kita di dalam menjalankan tugas-tugasnya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekaligus saya tadi sudah berdiskusi dengan Profesor Poppy, saya di samping mengucapkan selamat datang, tentu saya mengucapkan terima kasih atas inisiasi dari Profesor Poppy Rufaidah yang menginisiasi untuk terselenggaranya kegiatan ini, walaupun hanya dalam kontak-kontak antara Solo dengan Washington DC yang berbeda waktu, karena kalau saya kontak Prof. Poppy pagi, di sana sudah malam, kalau Prof. Poppy kontak saya pagi, di sini sudah malam. Gitu. Tetapi hasilnya luar biasa, setidak-tidaknya kalau sekarang ini sudah diikuti oleh 216 peserta pada acara webinar pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta oleh Prof. Poppy untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan serta hal yang berkaitan dengan kerjasama antara MRPTN dengan Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas saya akan menyampaikan tentang MRPTN ini. Kalau kita melihat ke belakang, MRPTN itu dideklarasikan oleh rektor di seluruh Indonesia waktu itu di ITS tanggal 16 April tahun 2002, dan sekarang mulai 17 Desember 2018 MRPTN sudah didaftarkan sebagai perkumpulan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Republik Indonesia. Saat ini MRPTN berjumlah 91 perguruan tinggi negeri, termasuk di dalamnya adalah IAIN, UIN, PTN Seni, kemudian Perwakilan Politeknik, dan tentunya yang paling banyak adalah universitas. Sedangkan maksud dan tujuannya didirikan MRPTN itu menjadi wadah pemersatu para rektor di PTN ini melalui jejaring interkoneksi yang memberikan inspirasi dan pencerahan bagi upaya membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan bermartabat melalui penyelenggaraan pendidikan yang mandiri. Salah satu misi dari MRPTN ini adalah mendukung kebijakan pemerintah di dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional yang sanggup melakukan
peningkatan mutu SDM di Indonesia secara berkelanjutan atau sustainable. Ini adalah jejaring internasional MRPTN, misalnya saja adalah CUPT atau PISU, ini sudah 15 tahun berhubungan kerjasama di dalam konvensi tahunan dengan Council of University President of Thailand. Kemudian juga sebagai sekretariat dari Indonesia Chapter atau Association of Southeast Asia Institution of Thailand. Juga joint working group antara MRPTN dengan Prancis, juga dengan Jepang, dan juga dengan Taiwan yang rata-rata hubungan ini sudah berlangsung sekitar 11, ada yang 10, dan ada yang 8 tahun. Ada beberapa tantangan ke depan yang ada di MRPTN karena hingga saat ini perguruan tinggi di Indonesia yang masuk di dalam ranking 500 besar dunia ini masih sedikit. Terutama ini hanya perguruan tinggi yang nampaknya Jakarta, Bandung, kemudian Yogyakarta. Di luar Jawa nampaknya ini belum, dan pemerintah mencoba untuk mendesain perguruan tinggi yang berkedudukan hukum masuk di dalam perguruan tinggi terbaik, 500 terbaik di dunia. Yang kedua adalah seperti apa yang disampaikan oleh rekan kami dari Bappenas tadi soal kualitas riset dan hasil-hasilnya yang sangat terbatas. Sehingga kalau kita melihat indeks inovasi nasional di negara kita masih relatif rendah jika dibandingkan dengan di negara-negara ASEAN. Yang ketiga adalah adanya disparitas mutu PTN. Jadi kami akan mendeskripsikan nanti PTN kita. Nah, kalau di PTN ada disparitas, maka di PTS pun juga sangat besar. Jadi sangat lebar antara PTN, kemudian PTN ya badan hukum, PTN BLU, PTN Satker, apalagi dengan PTS. Apalagi kalau kita bandingkan PTS antara di Jawa dan di luar Jawa misalnya saja. Karena apa? Karena adanya ketidakmerataan akses. Misalnya saja salah satu ini adalah kalau pembelajaran daring ya internet misalnya saja itu. Fasilitas dan sumber daya serta sumber pembiayaan. Tentu yang terakhir ini soal pembiayaan menjadi penting sekali karena ini merupakan jantung dari pendidikan tinggi di Indonesia. Yang keempat adalah dana riset sebesar sekitar 26 triliun per tahun di Indonesia ini yang mestinya disatukan oleh Badan Riset Nasional kira-kira begitu, dan inovasi. Namun kenyataannya masih tercecer di kementerian atau lembaga. Ya, kalau kita melihat di perguruan tinggi, dana riset ini hanya sekitar 30% dari BUPTN atau BPPTN-BH. Maka tentu ini masih kurang jika dibanding dengan peluang-peluang untuk mendapatkan hasil riset yang bagus begitu. Apalagi kalau dibandingkan kemudian kita harus bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri. Ini Bapak Ibu, kalau kita melihat perguruan tinggi negeri di Indonesia itu jumlahnya ada 122. Nah, universitasnya paling banyak universitasnya, kemudian ada politekniknya, ada akademi, dan ada institut. Kita lihat, ada di universitas saja ada pembagian-pembagian atau klaster-klaster. Gitu. Di mana tiga klaster itu adalah 77 PTN PNBB atau banyak digunakan juga istilahnya adalah PTN Satker.
kemudian 34 PTNBLU di mana pemerintah memberikan flexibility atau kemudahan-kemudahan utamanya di dalam pengelolaan keuangan dan asetnya. Yang berikutnya hanya ada atau baru 11 PTNBH yang ada di Indonesia. Dan saya yakin nanti ke depan makin banyak jumlah perguruan tinggi badan hukum di Indonesia sesuai dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Bapak atau Mas Menteri kita, di mana ada kemudahan-kemudahan di dalam peraturan yang menyangkut khususnya berkaitan dengan bagaimana akselerasi perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi badan hukum yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Kita lihat Bapak Ibu, ini adalah tingkatan-tingkatan perguruan tinggi di Indonesia di mana 77 perguruan tinggi Satker ini manakala governance-nya bagus, maka diharapkan akan bisa naik ke perguruan tinggi BLU yang sekarang sudah berjumlah 30 perguruan tinggi kita ini. Kemudian dari PTN-BLU menjadi PTN-BH. Hanya ada 11 PTN-BH yang sekarang ini, dan insya Allah di belakang PTN-BH yang 11 ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah 3 perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, dan Universitas 11 Maret. Khusus posisi di Universitas 11 Maret, sekarang tinggal menunggu PP dari Bapak Presiden karena sudah diserahkan atau dikirim dokumen-dokumen itu oleh Mas Menteri kepada Presiden. Nah, esensinya peningkatan-peningkatan dari PTN Satker ke PTN BLU ke PTN BH ini adalah manakala PTN-PTN itu mempunyai kinerja yang lebih bagus, otonominya kemudian diberikan lebih besar, transparansinya juga lebih bagus, finansialnya juga lebih baik dan lebih dewasa. Khusus pada PTN-BH, pemerintah menargetkan masuk pada 500 perguruan tinggi terbaik di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan berikutnya tentu kita melihat bahwa kalau kita tahu bersama-sama jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu sangat banyak. Setidak-tidaknya kalau misalnya saja saya membandingkan dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Korea, di Indonesia jumlahnya ada 4.633. Kalau kita lihat sumber 5 Mei 2018 dari Dikti. Namun demikian, kalau kita melihat APK kita tahun 2018 itu baru 33,4. Dan terakhir saya dengar ini sudah naik menjadi sekitar 37. Bandingkan dengan Malaysia, itu perguruan tingginya ada 488, APK-nya 37, Thailand 141, APK-nya 51,2%, Singapura itu jumlahnya ada hanya 19, tetapi APK-nya 82,7%. Sedangkan Korea, perguruan tingginya ada 352, APK-nya 98,4%. Simpulannya adalah jumlah perguruan tinggi kita di Indonesia itu banyak. Bahkan 4.633. Data ini kami peroleh atas informasi dari PDDikti yang terdiri dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Namun demikian, APK kita masih rendah jika dibanding dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di luar negeri. Ini Bapak Ibu, kita melihat adanya gap akreditasi antara Jawa dan luar Jawa. Kalau kita melihat
nampak bahwa perguruan tinggi yang akreditasinya bagus atau A atau unggul ada di wilayah Jawa sebanyak 56, sedangkan di luar Jawa ada 14. Yang B 302, di luar Jawa ada 256, dan yang C 398 di Jawa dan 562 di luar Jawa. Ini yang menjadikan bahwa adanya disparitas mutu pendidikan di Indonesia, utamanya adalah mutu pendidikan yang ada di Jawa dan di luar Jawa. Kalau kita melihat di Jawa, akreditasi perguruan tinggi yang A itu ada 7,4%, sedangkan di luar Jawa 1,7%. Sedangkan yang B 40% di Jawa dan 30% di luar Jawa. Sedangkan yang C di Jawa ada 52,6% dan di luar Jawa ada 67,5%. Bapak Ibu, kalau kita melihat tantangan ke depan di Indonesia adalah bagaimana SDM kita ke depan mampu menyerap tenaga kerja dan mampu bersaing di dalam era revolusi industri 4.0 dan era disrupsi yang begitu cepat perubahannya. Namun kalau kita melihat dalam angka-angka statistik BPS kita di tahun 2019 misalnya saja, kalau kita melihat pengangguran dari sarjana ini nampaknya mensuplai sekitar 5,6% dari total tenaga kerja sekitar 133,56 juta orang. Kalau kita melihat mayoritas tenaga kerja di Indonesia ini paling banyak adalah SD ke bawah, sekitar 39,66%, dan di sarjana sekitar 9,7%, diploma 2,7% juga. Sedangkan SMK 11,73% dan SMA 18,33%. Apa tantangan Indonesia ke depan di dalam dari Global Times, khususnya yang berkaitan dengan Entrepreneur University dan Universitas Penelitian? Yang pertama adalah inovasi. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami dari Papernas maupun dari atase di Amerika Serikat tadi, inovasi menjadi handal dan inovasi menjadi barang yang mahal. Yang kedua adalah nilai tambah ekonomi. Misalnya saja bagaimana kemudian perguruan tinggi kita bisa menghadirkan riset-riset yang bagus yang memberikan value added dalam bidang ekonomi ini. Namun demikian tidak lepas juga kalau kita melihat juga nilai tambah bidang sosial yang mendukung bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, dan sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, inilah peta jalan menuju Entrepreneur University. Yang pertama adalah bagaimana kemudian mengekselenkan teaching. Jadi kalau kita masih sebagian besar, kita masih berkutat pada permasalahan yang pertama ini. Misalnya saja di era pandemi COVID, soal pro kontra kuliah daring atau online menyeruak terus menerus setidaknya setelah tanggal 16 Maret, di mana hampir seluruh perguruan tinggi kita itu menggunakan perpaduan antara sinkronus dan asinkronus ini. Nah, tentu hal ini kalau dibandingkan dengan hasil pada saat kegiatan-kegiatan baik itu pendidikan maupun riset dan pengabdian masyarakat, tentu akan berbeda jika dibandingkan menggunakan daring.
pembelajaran daring itu berkaitan betul, berkaitan dengan bagaimana peraturan-peraturan yang berkait dengan pembelajaran ini. Khususnya kementerian kita berharap ada semacam tools agar pembelajaran daring itu terstandarisasi dengan baik. Yang kemudian berikutnya adalah soal birokrasi. Menjadi penting apakah 122 perguruan tinggi negeri kita itu sudah aware terhadap perkembangan yang begitu cepat dalam hal ini, pembelajaran daring ini. Yang ketiga adalah masyarakatnya, utamanya adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa kita, bagaimana dosen-dosen kita, dan bagaimana backup tenaga-tenaga kependidikan kita yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang begitu cepat. Yang berikutnya, di excellent teaching ini, di unit ini sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. Pembelajaran daring sangat mengandalkan kehandalan jaringan internet di satu daerah. Di samping itu juga komputer, handphone, kemudian server dan sebagainya. Dan yang terakhir berkaitan dengan ini yang tidak kalah penting adalah sumber dana. Bahasa Jawanya mengatakan cerbasuki mowo biyo. Maka biaya harus disediakan. Bagaimana perguruan tinggi kita, utamanya perguruan tinggi satker kita, sulit untuk melakukan percepatan-percepatan manajerial karena sangat rigidnya dan ketatnya pengaturan keuangan. Ini juga menjadi masalah. Yang kedua, pada excellent riset misalnya saja, bagaimana kemudian riset-riset kita tidak hanya sekedar riset just a report saja, tapi riset-riset kita yang berkolaborasi dengan riseter-riseter luar negeri. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya Prof. Kopi untuk bisa melakukan komunikasi-komunikasi dan melakukan kerjasama-kerjasama baik dalam bidang visiting lecturer maupun riset dan yang lain-lain. Inovasi menjadi hal yang sangat penting sebagai high level, dan inovasi menjadi sangat mahal karena justru dengan inovasi-inovasi inilah nanti karya bangsa ini bisa mengemuka di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, International Scientist Collaboration ini menjadi penting sekali bagi kita untuk bisa kita lakukan bersama-sama. Karena apa? Karena zaman sudah sangat cepat berubah, sudah terbuka. Oleh karena itu perguruan tinggi di Indonesia sangat membutuhkan apa yang dinamakan sebagai International Scientist Collaboration. MRPTN kami mendukung upaya-upaya bagaimana perguruan tinggi kita untuk bisa berkolaborasi, misalnya saja student exchange, lecture exchange, riset, jurnal atau publikasi dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip-prinsip kerjasama internasional yang kita dorong ke depan adalah bagaimana kemudian perguruan tinggi kita saling kenal antara para peneliti melalui sebuah komunikasi yang difasilitasi oleh perguruan tinggi kita. Jadi bisa U2U, bisa P2P, dan sebagainya yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah memiliki kemampuan dan fasilitas yang setara sehingga memudahkan pencocokan program. Ini tidak mudah karena tadi itu 122 perguruan tinggi kita dengan 3 klaster PNBP atau Satker, BLU dan BH yang sangat berbeda-beda dan bervariasi di dalam model pengembangan program baik itu di prodi, fakultas maupun di universitasnya. Yang ketiga adalah melakukan pembentukan aliansi antar perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam bentuk konsorsium untuk mengimplementasi dari kolaborasi-kolaborasi tersebut. J,
Jadi tidak hanya sekedar memorandum of understanding. Dan berikutnya adalah mutual understanding, terutama soal pendanaan atau pemanfaatan sponsorship. Ini bentuk-bentuk kolaborasi yang memungkinkan bisa dilakukan sebagai upaya-upaya untuk mewujudkan kampus merdeka dan merdeka belajar. Misalnya saja adalah student exchange. Siapa tahu nanti kemudian beberapa mahasiswa kita bisa studi di luar negeri, yang tadi sudah saya lihat daftarnya ada sekitar 22 perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat yang ikut bergabung pada pagi hari ini. Kemudian summer course, KKN bersama, penyelenggaraan joint atau double degree, joint supervisor dari mahasiswa S2 dan S3, joint authorship untuk artikel jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, dan joint research, guest lecturer, dan sabbatical leave, dan sebagainya. Harapannya apa? Harapannya tidak ada lagi, atau kita harapkan ada pemerataan akses dunia pendidikan, baik di Indonesia maupun dengan luar negeri, khususnya dengan Amerika Serikat. Hal-hal yang dilakukan adalah, mari bersama-sama kita bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi kita masing-masing. Kesetaraan akreditasi, tadi sudah saya jelaskan betapa jumplangnya akreditasi kita, di mana jumlah perguruan tingginya banyak, tetapi yang akreditasi A belum ada 100 dari perguruan tinggi kita. Kesetaraan kurikulum menjadi penting untuk bisa disamakan agar Merdeka Kampus ini bisa direalisasi. Khusus berkaitan dengan people to people relationship ini, maka hal yang penting nampaknya hal yang berkaitan dengan experimental learning, leadership development, dan inclusion serta innovation. Ini data-data yang kami peroleh, ini nanti bisa disempurnakan oleh Prof. Poppy. Misalnya saja jumlah mahasiswa internasional yang belajar di Indonesia, di Amerika Serikat, itu sekitar 1.044.000. Kemudian jumlah mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat dalam 2 tahun terakhir ini sekitar 8.728, serta jumlah mahasiswa Amerika yang belajar ke luar negeri ini ada 313.000. Secara khusus yang belajar di Indonesia atau di tanah air kita itu ada 534. Saya berharap bahwa ke depan 534 mahasiswa luar negeri, khususnya di Amerika Serikat ini, bisa belajar ke Indonesia di bawah pimpinan Bapak Ibu di MRPTN, agar mutu pendidikan di Indonesia bisa segera sejajar dengan di Amerika Serikat. Data yang kami peroleh, khususnya kalau kita melihat konsul USA di Sumatera di Medan, itu dikatakan bahwa US High Education Fair tahun 2020, jumlah mahasiswa Indonesia di USA saat ini sekitar 9.000 orang. Ini beberapa harapan MRPTN yang diharapkan bisa bagaimana kemudian mengintensifkan dan meningkatkan jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan Amerika Serikat melalui endorsement atas pendidikan KPRI Washington dengan melibatkan para profesor atau ilmuwan internasional di perguruan tinggi di Amerika dalam bentuk kegiatan-kegiatan visiting, lecture, dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih Ibu Prof. Poppy yang menginisiasi dan gelenak-gelenik dengan saya untuk mendesain acara ini, walaupun tidak perlu bertatap muka karena ada kemudahan-kemudahan dalam teknologi informasi,
ya kita diskusi beberapa hari, nampaknya kegiatan ini bisa dilakukan dengan baik. Ya. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah beasiswa yang memungkinkan dari Amerika Serikat ke Indonesia. Termasuk dalam konteks ini adalah student mobility, program internship, dan kegiatan magang di US Global Industry. Yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama joint publication antara perguruan tinggi di Indonesia dengan di United States of America, dan student acting dua arah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Amerika yang belajar di Indonesia. Kita lihat ini Bapak Ibu, kegiatan dari MRPTN dalam rangka menyemangati. Videonya mau ditayangkan, Prof. Gimana? Sebentar. Tayangkan video. Ya. Waktu. Videonya lama nggak, Prof? Ya. 5 menit. Suaranya mas, nggak dengar? Oke. Apa ini suaranya? Bunyi nggak? Tidak keluar suaranya ya. Dari mana Jumat nggak tidur Pak? Komisen itu dari mana Jumat nggak? Rumah kita
Terima kasih. Demikian saya kembalikan kepada Prof. Kopi. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Ketua Majelis Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang sangat komprehensif sekali menyampaikan paparan tentang program kemudian juga kolaborasi. Tidak untuk mengulang, kami mengundang Prof. Taifu Mahmud sebagai Managing Director dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Popi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang di Indonesia dan selamat malam kepada rekan-rekan yang di US. Yang saya hormati Dr. Iwan Freddy Hadi Susanto, Kuasa Usaha Interim KBRI Washington DC, Dr. Amih Al-Humami dari Kementerian Bappenas, Profesor Poppy Rufaidah, Adikbud KBRI Washington DC, Profesor Jamal Wiwoho, Ketua Majelis Rektor PTND Indonesia, Bapak Ibu Rektor, Wakil Rektor, para dekan, dosen, dan peneliti di Indonesia, dan juga Bapak Ibu rekan-rekan ilmuwan Indonesia di Amerika Serikat dan Kanada yang saya hormati. Pada hari ini saya sangat gembira sekali bisa bertemu bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian yang berada di Indonesia mewakili rekan-rekan ilmuwan Indonesia di Amerika Serikat dan Kanada. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kegiatan yang akan kita rencanakan atau bicarakan ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan sukses nantinya. Saya di istilah saya kebetulan dari Medan, barangkali peribahasanya, well, barangkali peribahasa di Indonesia ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ingin memperkenalkan sedikit kegiatan IMPAD di Amerika Serikat dan Kanada, juga memperkenalkan para ilmuwan Indonesia yang berada di sini, dan saya akan share slide. Jadi Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang di Amerika Serikat dan Kanada ini merupakan bagian dari IMPAD internasional yang berada di seluruh dunia. Kegiatan yang sedang digalakkan oleh Bu Popi dan Majelis Rektor PTN di Indonesia, saya kira sangat sesuai sekali dengan visi daripada Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional itu sendiri. Visi IMPAD adalah menjadikan IMPAD sebagai wadah bersama untuk menciptakan dan mengoptimalkan kerjasama yang timbal balik, mutual, dan selaras atau sinergi antara ilmuwan diaspora dan ilmuwan dalam negeri. Kemudian dua misi yang saya lihat yang berhubungan dengan kegiatan yang akan kita kerjakan bersama. Yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas IMPAD oleh ilmuwan dalam negeri, sehingga muncul komunikasi dua arah yang aktif antara ilmuwan dalam negeri dan diaspora. Misi yang kedua adalah meningkatkan dan memperkuat sumber daya ilmuwan dalam negeri dalam penelitian dan pengajaran melalui proses berbagi pengetahuan dan pengalaman atau mentoring yang disesuaikan dengan norma dan nilai di Indonesia. Saya kira itu misi-misi yang sangat berhubungan sekali dengan kegiatan yang akan kita lakukan atau yang akan kita diskusikan pada malam hari ini dan hari-hari selanjutnya.
Kepengurusan IMPAD itu sendiri sangat sangat luas, artinya IMPAD ada di mana-mana. Kebetulan saya dipercayai menjadi Managing Director di Amerika Serikat dan Kanada, tapi banyak juga wilayah-wilayah dunia lainnya yang mempunyai teritori tersendiri. Dan yang di Amerika Serikat ini sebenarnya cukup banyak ilmuwan Indonesia yang bekerja di akademia, profesor dan lecturers. Untuk wilayah Amerika Serikat, saya dibantu oleh Profesor Cortino Sukocho sebagai Deputy Managing Director dari UIC, University of Illinois in Chicago. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini dot-dot merah ini adalah ilmuwan Indonesia yang berada di Amerika Serikat, terutama yang bekerja di perguruan tinggi. Jadi saat ini jumlah profesor dan lecturers yang ada di perguruan tinggi di Amerika Serikat ini sekitar 100 orang. Tidak termasuk postdoc, karena postdoc agak sulit untuk melacaknya karena mereka cukup mobile. Jadi kami melihat bahwasanya potensi yang ada untuk melakukan kerjasama atau untuk membantu proses pendidikan, pengajaran, dan penelitian di Indonesia sangat sangat tinggi, sangat bagus sekali. Kemudian kalau dilihat dari map ini juga sebenarnya ilmuwan Indonesia yang berada di Amerika Serikat juga tersebar hampir di seluruh negara bagian, baik di East Coast, Midwest, maupun di West Coast. Ada juga yang di bagian tengah Amerika Serikat. Kemudian untuk Kanada, saya dibantu oleh Profesor Hendra Hermawan dari Laval University sebagai Deputy Managing Director. Di Kanada ada sekitar 11 orang ilmuwan Indonesia yang bekerja di perguruan tinggi, terutama yang di bagian timur Kanada, di Ontario atau di Quebec. Tapi ada juga yang di British Columbia, seperti Vancouver, BC. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ilmuwan Indonesia internasional ini sudah cukup banyak. Sebenarnya yang hadir pada malam hari ini selama ini juga sudah sangat aktif sekali membantu dan bekerja sama dengan dosen maupun para peneliti yang berada di Indonesia. Jadi jam terbangnya itu sudah cukup saya kira, dan mereka juga mengetahui dengan jelas kendala-kendala atau permasalahan yang dijelaskan oleh Profesor Jamal tadi. Jadi dengan bekal atau dengan pengetahuan yang ada tadi, saya kira akan tidak banyak masalah ke depannya bagi kami untuk melakukan kerjasama tadi. Salah satu yang kami terlibat selama ini seperti berpartisipasi dalam kegiatan World Class Visiting Professor, kemudian SCKD, Simposium Cendekia Kelas Dunia, banyak anggota dari IMPAD atau ilmuwan Indonesia yang di Amerika Serikat ini terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian secara rutin juga banyak dari rekan-rekan di sini memberikan kuliah jarak jauh seperti I4 Lecture atau I4 Talks. Jadi ada kluster-kluster yang memang sudah dilakukan, yang sudah ada saat ini. Kemudian kita juga berencana tadinya melakukan International Conference di bulan Maret, tapi karena COVID-19 ini akhirnya harus ditunda, barangkali nanti ke Oktober atau November baru dilakukan. Dan banyak sekali sebenarnya peserta yang mendaftar yang akan datang atau ingin datang saat itu dari Indonesia sendiri. Jadi sayang sekali kegiatan tersebut harus ditunda. Kemudian ada juga dialog inspiratif series yang dikoordinasi oleh Bu Etin, kerjasama dengan Reducates.
Kemudian kegiatan yang berdasarkan people to people relationship ini sebenarnya banyak sekali secara individual-individual rekan-rekan kita di Amerika Serikat ini yang sudah melakukan kerjasama di Indonesia. Jadi sebagai gambaran saja, banyak kegiatan-kegiatan itu dilakukan saat ini secara online, jarak jauh, tapi cukup aktif sekali, terutama dalam kondisi lockdown atau SPBB ini, semua dilakukan secara melalui Zoom conference. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang bidang-bidang keilmuan yang ada, keilmuan-ilmuan Indonesia yang berada di Amerika Serikat dan Kanada ini. Sebenarnya keilmuan yang ada di yang ditekuni oleh ilmuwan Indonesia di sini itu sangat luas sekali, mencakup dari agriculture atau pertanian, agronomi, accounting, business, STEM, misalnya biologi, chemistry, matematik, biochemistry, engineering, banyak sekali di sini yang backgroundnya engineering, termasuk chemical engineering, electrical engineering, computer science, kemudian health information management, misalnya telemedicine, kemudian dentistry, medicine, farmasi, public health, fisik, misalnya oceanography, kemudian yang social science, music, history, humanities, religious. Jadi minggu lalu saya itu guyon mengatakan bahwasanya kalau semua rekan-rekan yang di Amerika Serikat ini dibawa pulang ke Indonesia, kita bisa buka satu universitas tersendiri. Jadi kira-kira begitulah luasnya keilmuan atau bidang-bidang keilmuan yang ada di sini yang bisa disumbangsihkan melalui kerjasama atau melalui lecture atau perkuliahan ke Indonesia. Kemudian dari seratusan ilmuwan Indonesia yang ada di Amerika Serikat dan Kanada, kita undang untuk menyatakan keinginan atau memberi kepastian bahwasanya mereka ingin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini melalui kegiatan people to people yang sedang dirintis oleh Bu Poppy. Dari data yang kita peroleh, saat ini ada sekitar 27 institusi, maksudnya orang Indonesia yang ingin atau bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, termasuk Alabama A&M University, ini tempatnya Pak Deden, terus Arizona State, dan selanjutnya bisa dilihat di sini. Jadi banyak sekali rekan-rekan yang saat ini bekerja di kampus-kampus di Amerika Serikat ini sebenarnya sangat antusias sekali, ingin berpartisipasi dan ingin membantu kegiatan perkuliahan maupun kegiatan research di Indonesia. Kemudian dari polling yang saya lakukan baru-baru ini, sudah kita dapat data dari rekan-rekan yang ingin melakukan kerjasama tadi. Dalam kita bagi dalam dua kategori. Yang pertama dalam bidang keilmuan, artinya nanti kerjasamanya itu dalam bentuk misalnya melakukan perkuliahan bersama atau melakukan kurikulum bersama dan sebagainya, tapi ini dilakukan secara pribadi, tidak melalui universitas yang ada di Amerika Serikat ini, minimal pada saat awal sebelum kerjasama U2U dapat dilakukan. Jadi alhamdulillah banyak sekali interest yang kami terima. Jadi
seperti yang saya sebutkan tadi, interest tadi dari berbagai-bagai bidang, dari agriculture, ekonomi, dan sebagainya. Ini hanya sebagai contoh saja, karena saya tidak ingin menunjukkan semua itu, nanti bisa kita rangkumkan dan kita share ke bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di Indonesia. Tapi ini sebagai contoh, ini bidang chemical, electrical, mechanical, aerospace engineering. Ini contohnya misalnya Profesor George Anwar, UC Berkeley, Hendra Hermawan, Laval University, Quebec. Jadi ini nama dari para ilmuwan Indonesia yang ada di Amerika Serikat, institusi. Ini mata kuliah yang dapat diajarkan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian yang berminat dapat melihat informasi ini. Kemudian kepada mahasiswa jurusan apa, misalnya mechanical engineering, teknik mesin, dan sebagainya. Kemudian tentunya para ilmuwan, rekan-rekan kita di Amerika Serikat ini, mereka punya kegiatan dan kewajiban masing-masing sebagai profesor atau sebagai academician. Jadi mereka juga punya kegiatan tridharma perguruan tinggi kan. Jadi harus mengajar, harus melakukan penelitian, service terhadap university, service terhadap departemennya, service terhadap masyarakat atau pengabdian masyarakat. Jadi cukup sibuk sekali. Jadi barangkali tidak semua bisa memberikan waktu yang sangat penuh. Oleh karena itu kita buat note di sini jika ada persyaratan. Jadi nanti bisa dilihat kira-kira apa batasan-batasan yang ada. Nanti bisa dibicarakan lebih detail lagi. Seperti George Anwar akan memberi mata kuliah dalam bahasa Inggris. Dan ada yang ingin tandem dengan dosen lokal, 2-3 pertemuan dalam satu semester misalnya. Jadi ada batasan-batasan yang tertentu yang tapi nantinya bisa didiskusikan lebih lanjut. Kemudian dalam bidang research misalnya, kita buat juga angket atau survei kelompok riset atau penelitian. Saya ambil contoh di sini misalnya computer science atau information system, health information management. Jadi Pak Andi misalnya ini ahlinya telemedicine misalnya, terus Pak Bu Derry di sini dari Boston University, machine learning, artificial intelligence, kemudian Profesor Haryadi Gunawi dari University of Chicago melakukan penelitian dalam bidang sistem research dan sebagainya. Dan Pak Haryadi juga sudah punya program sebenarnya yang dilakukan dengan Indonesia yang dinamakan Garuda Ilmu Komputer. Jadi kesediaan berkolaborasi yang hanya dalam konteks program tersebut yang memang sudah di establish. Kemudian tentunya banyak juga teman-teman kita di sini dari bidang social science atau dan juga religious study, urban studies and planning. Ini juga banyak teman-teman termasuk Bu Tamara Soma dari Simon Fraser University, ini di Vancouver, BC, Kanada. Bu Ati, Siti Kusujiarti, sosiolog, Pak Deden, urban planning, Pak Muhammad Ali, Islamic studies, dan sebagainya. Dan kesediaan berkolaborasi, yes. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian nantinya, barangkali nanti dengan Bu Poppy akan kita diskusikan lagi lebih lanjut bagaimana mekanisme untuk melakukan kerjasama ini ke depannya. Apakah dilakukan secara grouping dan sebagainya. Nanti saya kira ada waktu bagi kita untuk melakukan diskusi terhadap itu. Saya kira demikian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Taifu yang telah memaparkan materi yang berhubungan dengan portfolio profil dari dosen-dosen yang siap untuk melakukan kolaborasi.
Selanjutnya izinkan saya menyampaikan untuk wrap up apa yang menjadi tujuan dari pertemuan hari ini, apa yang bisa kita bawa ya, kemudian bisa langsung diimplementasikan sehubungan dengan waktu yang katakanlah menjadi constraint ya, constraint kita, kemudian juga masalah-masalah. Ini kami menyiapkan materi yang agak panjang tapi akan disingkat. Jadi tujuan untuk pertemuan hari ini adalah bagaimana caranya meningkatkan untuk implementasi P2P ya, people to people relationship, yang berhubungan dengan kolaborasi antar perguruan tinggi. Namun barangkali perkenankan saya menyampaikan hasil survei dari PricewaterhouseCoopers, yaitu yang dilakukan kepada CEO di tahun 2020 pada saat beberapa bulan yang lalu. Ini ada sejumlah ancaman-ancaman yang dikatakan oleh para CEO menghadapi tahun 2019 dengan tahun 2020. Ternyata overregulation itu masih menjadi permasalahan yang utama. Di zaman COVID ini, barangkali saya juga adalah dari perguruan tinggi memahami bahwa melepaskan hambatan-hambatan yang betul-betul menghambat kita sebaiknya dipikirkan oleh kita. Bagaimana caranya sekarang antar perguruan tinggi, mahasiswa dari UGM bisa ngambil mata kuliah di UI, bisa ngambil mata kuliah di mana-mana. Bahkan dalam jangka panjang, ini adalah salah satu yang sedang kami gagaskan untuk dikolaborasikan dengan perguruan tinggi di Amerika Serikat. Namun bagaimana caranya overregulation ini bisa diimplementasikan? Bagaimana misalnya dosen di ITB bisa menjadi dosen pembimbing untuk misalnya di daftar universitas yang ada di Amerika Serikat, kemudian antar perguruan tinggi juga ya. Jadi barangkali ini berpikir untuk melepaskan hambatan-hambatan agar mobility itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena ini adalah ancaman yang paling tinggi di zaman saat kita menghadapi masa pandemi COVID adalah melepaskan semua hambatan, mempermudah kita bergerak, mobilitas. Bagaimana caranya misalnya kami ini baru-baru ini juga mengusulkan kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan digital internship, digital magang. Jadi mahasiswa tidak bisa keluar tapi magang di beberapa tempat dicangkokkan dengan katakanlah CEO, manager, agar pelaksanaan magang ini bisa terlaksana. Jadi ini ada sejumlah hambatan-hambatan yang saya tidak akan bahas, tetapi satu poin penting ini adalah mari kita bersama-sama untuk melepaskan hambatan-hambatan untuk dalam rangka kita meningkatkan kinerja kita antar kolaborasi antar perguruan tinggi dalam bentuk yang lebih mempermudah, dalam bentuk mempermudah memberikan akses pada mahasiswa kita, yang memberikan akses pada dosen kita juga, memberikan akses luas-luasnya juga antar perguruan tinggi yang ada dalam konteks untuk perjanjian kerjasama. Tadi dikatakan bahwa tahap yang untuk P2P ini adalah ini tahap pertama dahulu yang untuk segera dieksekusi. Untuk jangka panjangnya, mari kita bekerja bersama-sama yang juga kami sedang lakukan. Ini kami telah melakukan Indonesian Government Scholarship Forum ya, di saat itu ada Bapak Iwan dan juga Bapak Dubes tanggal 9 Oktober 2019 sudah komitmen ada 81 perguruan tinggi untuk hadir. Saat itu kami mempresentasikan tentang beasiswa LPDP dan mayoritas perguruan tinggi di Amerika Serikat sangat antusias, sangat menanti orang Indonesia studi di Amerika Serikat karena mereka sangat terkesan sekali atas keramah-tamahan, kemudian rajin, pintar, dan juga berprestasi. Mahasiswa Indonesia yang studi di Amerika Serikat itu memiliki image yang sangat bagus. Dan pihak dari rektorat pun ini adalah daftar universitas top 50 world class university yang hadir dan mau berkomitmen untuk menerima mahasiswa dengan beasiswa LPDP dan juga untuk melakukan kolaborasi. Jadi ini adalah tahapan yang memang kitanya harus konsisten, mau sabar ya, persisten untuk mempersiapkan segala kelengkapan yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi. Kemudian saya langsung saja, KBRI Washington DC pada saat itu Bapak Kuai kuasa usaha ad interim, Bapak Iwan Freddy Hari Susanto yang tadi membuka acara juga menjadi host dengan mengundang 100 perguruan tinggi di Amerika Serikat dalam rangka untuk mempresentasikan Permen Ristek Dikti 53/2018 tentang pendirian perguruan tinggi luar negeri di kawasan ekonomi khusus pendidikan. Ini juga berselaras dengan menjadi programnya Kementerian Kemenko Marinvest Bapak Luhut Pangabean. Nah, di sana
melihat bagaimana antusiasme universitas untuk membuka cabang di Indonesia. Tentu di masa COVID ini menjadi satu tantangan juga. Yang sudah membuka itu adalah Apple Academy dan beberapa perguruan dari UK, kemudian dari Amerika Serikat sudah menyampaikan minatnya, hanya tinggal juknis untuk pelaksanaan itu. Nah, saya tidak akan berlama-lama. Apa yang disebut dengan people to people relationship ini? Ini adalah satu contoh. Jadi target untuk semester depan, semester ganjil 2020-2021, yaitu ini adalah volunteer. Jadi dikatakan oleh Prof. Taifu tadi adalah dari 27 perguruan tinggi, 27 dosen, profesor yang sudah menjadi guru besar di perguruan tinggi di Amerika Serikat tadi, yang sudah berkomitmen dari ratusan yang terdaftar di I4, itu bersedia untuk mengajar di dalam satu mata kuliah. Contohnya Prof. Taifu adalah guru besar di bidang ilmu farmasi. Beliau nanti akan mengajar ilmu farmasi di dengan mata kuliah yang sama, misalnya ada di Unitas Andalas ada mata kuliah ilmu farmasi di Fakultas Farmasi, Prof. Taifu akan mengajar dan nanti akan di-streamingkan ya bersama-sama. Jadi mata kuliah ini nanti bisa dilihat, dihadiri oleh mahasiswa yang ada di UI, yang ada di UNAN, di UNDIP, di USI, di USU, di Palangkaraya, ya, kemudian di UNPATI, dan di mana-mana yang memang mau berkolaborasi. Jadi ini yang disebut dengan people to people relationship ini adalah dosen dengan dosen, nanti ada koordinatornya, kemudian membuka untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, tentunya ini ada beberapa hambatan. Jam mata kuliah berbeda, mungkin ada yang hari Senin, ada hari Jumat. Nah, ini yang barangkali nanti di-streamline, bagaimana caranya target kita ini adalah September sampai dengan Desember itu terlaksana dengan mengoptimalkan 27 dosen dengan mata kuliah yang tadi daftarnya dioptimalkan. Jadi ini bisa dalam bentuk join syllabus, join course, join webinar, join student discussion, nanti akan dijelaskan, join research. Sehingga nanti antar mata kuliah ini nanti akan terjadi, katakanlah berapa kali pertemuan, ada yang misalnya tadi ada dosen yang bersedia untuk satu bulan sekali, kemudian ada beberapa kali, ya. Ini tergantung nanti hasil nanti matching dari yang 27 dosen yang sudah mengajar di perguruan tinggi tersebut, daftar mata kuliahnya apa yang matching dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, untuk nanti dibuatkan jadwalnya selama semester ke depan. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan segera. Mengapa? Karena ini menjadi modal kita untuk mempromosikan kepada pihak universitas. Amerika Serikat ini mengandalkan trust untuk mendukung kolaborasi kerjasama ini. Jadi university-university relationship ini saat itu kami sangat terhormat sekali, ya, berkenan untuk mendampingi Rektor UGM untuk melakukan kolaborasi dengan Northwestern University. Itu satu best practice yang sangat bagus sekali, ya, bagaimana para dekan kemudian berkolaborasi dengan fakultas-fakultas yang ada di fakultas tersebut. Dan ini memang membutuhkan proses yang konsisten, yang panjang, dan harus ada facilitator-nya. Harus ada facilitator-nya yang akan menyambungkan. Jadi proses yang ini adalah bagaimana caranya dilaksanakan dahulu, karena Profesor Taifu itu adalah profesor yang prominent. Beliau salah satu orang yang terpercaya. Beliau yang akan bisa meyakinkan pihak chancellor, pihak rektor, pentingnya untuk berkolaborasi dengan universitas yang ada di Indonesia. Dan Profesor Taifu akan menunjukkan bahwa saya sudah kolaborasi P2P relationship dengan mata kuliah yang ada di Universitas Indonesia sebagai dasar nanti untuk mempromosikan Universitas Indonesia ke universitas yang ada. Ada Profesor Ali di University of California di Riverside, ya, ada Profesor Deden di Alabama, kemudian ada di Pittsburgh. Ada banyak sekali, ada 27. Itu adalah salah satu modal yang perlu kita optimalkan dahulu melalui pengoptimalan mata kuliah atau materi yang pas, kemudian nanti dikemas sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Kami juga mengundang dari perwakilan Telkomsel, ya, yang sebetulnya untuk memfasilitasi bagaimana misalnya pelaksanaan kegiatan ini, apakah satu kelas ini mungkin bisa 1000 yang akan menghadirinya, karena dihadiri oleh berbagai mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Ini sangat memungkinkan untuk terlaksana, ya, sehingga mungkin di sini kita pakai secara teknisnya dengan Zoom. Nah, jadi ini tahap pertama ini adalah targetnya bagaimana caranya ini terlaksana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Untuk tahap kedua, sambil berjalan sekarang pun juga kami melakukan
koordinasi dan juga visit, kemudian meyakinkan dengan para pimpinan universitas dalam rangka untuk menambah kolaborasi dengan perguruan tinggi Indonesia maupun dengan Amerika Serikat. Apakah dalam bentuk double degree, visiting scholar, exchange, atau other strategical program yang tadi dipaparkan oleh Profesor Jamal dalam daftar yang sangat banyak sekali, apakah penulisan artikel bersama itu sangat memungkinkan. Karena best practice yang sudah ada saat ini ada. Nah ini jadi people to people relationship ini adalah menjadi target pertama kita dan harus bisa terlaksana nanti mulainya adalah awal September. 27 profesor guru besar ini sangat siap sekali. Hanya nanti kita akan menentukan koordinator. Koordinator untuk di bagian sains siapa universitasnya, misalnya Universitas ITB akan mengkoordinir untuk engineering misalnya, atau ITS. Jadi yang akan menggunakan para guru besar di bidang engineering itu adalah koordinatornya ITB atau ITS. Semua fakultas yang ada engineeringnya adalah nanti akan dikoordinasikan oleh institusi ini, sehingga nanti bisa terlaksana proses pelaksanaannya. Nah itu ya tentang gambaran. Nah ini ada satu lagi contoh yang sangat menarik sekali. Kemarin ini tiba-tiba kami mendapatkan satu brosur dari BIPA Sastra Universitas UM ya, Malang. Jadi ini KBRI Washington DC ini memiliki kelas bahasa Indonesia yang diperuntukkan bagi orang Amerika yang ingin belajar bahasa Indonesia. Nah ternyata brosur ini menarik. Brosur ini dilaksanakan oleh BIPA UM untuk menawarkan free online conversation. Brosur ini nyampe ke kita dan ternyata ada orang bule tertarik. Dan mahasiswa ini menawarkan bagaimana caranya belajar bahasa Indonesia gratis. Dan ini dikoordinir oleh universitas. Dan kami pun juga menawarkan bagaimana join student to student ini artinya adalah tadi sudah bicara Prof. Taifu pengajar ilmu farmasi. Di baik DS1, DS2, DS3. Nanti Profesor Taifu misalnya ada mahasiswanya 3 orang, orang Amerika. Kemudian nanti akan dikonekkan dengan mahasiswa Indonesia, katakanlah ada di Unair atau di mana, yang ingin nanti berdiskusi tentang mata kuliah yang diajarkan ilmu farmasi di Oregon State University. Nah inilah salah satu yang nanti akan berjalan P2P relationship ini adalah mengoptimalkan join students to student. Mahasiswa kita dischedulekan untuk bertemu dengan mahasiswa yang ada di Indonesia, kemudian mereka sharing. Nah ini salah satu ide yang sangat kreatif ya dari mahasiswa dan ternyata bisa disambut antusias oleh orang Amerika yang ternyata punya mitra untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi itu 2 poin yang kami sampaikan untuk me-wrap up tentang implementasi dari people to people relationship sambil nanti kita berjalan untuk mewujudkan yang menjadi target universitas ya, university to university relationship, sambil berjalan dari 27 guru besar itu nanti melihat bagaimana petanya, potensinya dalam rangka untuk melakukan kolaborasi. Nah saya tidak akan berlama-lama, sebetulnya slide banyak yang disiapkan karena untuk dilanjutkan untuk diskusi. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sekalian kita buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik. Ya. Kami persilahkan yang bertanya bisa pencet tangannya ya atau di sini raise hand. Ya. Silakan ada yang memulai tanggapan. Jadi targetnya itu adalah bagaimana September itu sudah berjalan. Perkuliahan yang diajarkan oleh 27 profesor yang ada di 27 perguruan tinggi ini. Nah, bagaimana nanti teknisnya? Pihak perwakilan universitas menunjuk perwakilannya akan menjadi koordinator, yang menjadi koordinator mempersiapkan selama bulan sekarang ini sehingga nanti akan keluar jadwal untuk pelaksanaan perkuliahan bersama dahulu ya, perkuliahan bersama sambil berjalan untuk yang program kolaborasi lainnya. Kami pun juga menawarkan bahwa pertemuan rutin kami siap. Profesor Taifu pun juga sangat berkenan untuk pertemuan rutin 1 bulan sekali untuk mengupdate dan juga misalnya mengcrosscheck, misalnya sudah mengontak universitas tapi kok tidak ada responnya. Kami menyediakan waktu untuk pertemuan rutin untuk membahas yang lebih besarnya tadi, grand design-nya. Namun kami mengajak adalah bagaimana P2P relationship ini terwujud dahulu.
Prof. Taifu memiliki matching nanti dengan profesor di bidang farmasi, kemudian ada Profesor Deden di urban planning mendapatkan mitranya juga ya di perguruan lain, sehingga nanti ini bisa berjalan. Demikian. Ada tanggapan barangkali ya, Bapak Ibu? Ya, Bu Papi dari ada Jambi. Silakan ada. Di 11 Maret, Bu Papi. 11 Maret. Ya. Sri, Bu Papi. Ya, silakan. Nyoman dari UNER. Ya, dari UNER. Ya, silakan. Dari Universitas Brunajaya Madura, Bu. Ya, yes. Dari mana dulu, Prof? Prof. Popi. Profesor Asari dari ITS Rektor, kemudian WR1 Pak Yunus, kemudian ya. Pak Sasno, Sajen dari UNER. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Popi, Bapak semuanya, Pak Jamal, Ketua MRPTNI. Terima kasih. Baik. Menarik programnya dan saya rasa sepakat Bu untuk bisa langsung ditindaklanjuti, bisa langsung diimplementasi. ITS kalau tadi kami lihat, saya rasa banyak juga ya perguruan tinggi yang bidang-bidangnya sangat sangat banyak lah, seperti telemedicine, pokoknya medical atau healthcare itu banyak di ITS. Nah, yang mungkin segera kita apa lakukan adalah membuat aja apa list dari MRPTNI, kemudian harus menghubungi siapa nanti ada apa klaster begitu ya, mungkin klaster ekologi, klaster sosial, klaster agriculture, sekalian ditunjuk PIC-nya sehingga nanti kawan-kawan dari international office masing-masing perguruan tinggi bisa saling mengontak. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Prof. Ya, selanjutnya yang tadi disebutkan WR1 dari WNS, ya Prof. Yunus silakan, dan selanjutnya ya, nanti ya, Prof. Sajar. Terima kasih Prof. Popi, Prof. Jamal, Bapak-Ibu para rektor yang lain. Jadi UNS selama ini sudah memiliki kerjasama dengan 5 universitas termasuk mengirim mahasiswa ke tempatnya Prof. Taifu juga untuk short course dan internship. Kemudian juga ke Universitas Kentucky, Kansas University, North Dakota, kemudian Louisiana State University. Untuk dengan Louisiana State University, Bu Poppy, kami sudah melakukan beberapa kali kuliah bersama dengan mata kuliah kami, satu grup di bidang bioteknologi pertanian. Dan kami sudah punya rencana untuk riset bersama untuk meningkatkan produksi padi kita ini di Indonesia yang masih rendah. Itu Prof bersama Prof Heri Sucahyutomo ya, akan kita mulai karena kemarin ada COVID ini mundur lagi, untuk meningkatkan protein padi dan meningkatkan produksi padi untuk Indonesia. Oleh karena itu barangkali dari Adibut bisa memfasilitasi ya, ini program khusus. Saya sudah matur Pak Profesor Ali Gufron bahwa program-program untuk strategi nasional terutama pangan mohon bisa diberikan bantuan ya, terutama adalah dana-dana riset bersama ini. Dan untuk perkuliahan saya kira sudah bisa kita mulai ya dengan beberapa universitas yang sudah berjalan dengan UNS. Demikian Bu Popi, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Profesor Saijan dari UNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Popi, ketemu kembali nih. Ya. Pak Rektor, Ketua MRMPTN, dan juga para rektor yang tergabung dalam MRMPTN, dan juga para profesor yang ada di Amerika. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dan kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Saya akan pertama mengapresiasi para narasumber hari ini, luar biasa. Kalau boleh tepuk tangan sekeras-kerasnya ini. Ya. Ya, kemudian yang kedua Ibu, mungkin saya selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama mewakili teman-teman Wakil Rektor Kerjasama di grup MRPTN ini juga tentunya harus didukung dengan MOU, nanti dengan E4, saya kira bagus sekali ini MOU antara misalkan WNS dengan E4, kemudian juga kalau bisa dengan perguruan tinggi di Amerika dan juga sekaligus dengan atas sedikbud sebagai kenangan-kenangan
baik di mana ini jalinan kuliah antar benua yang luar biasa untuk suasana Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian setelah itu kami akan tindak lanjuti dengan tim teaching dari, karena kan tidak mungkin nanti profesor mereka mengajar satu semester penuh, tetapi mungkin sistem blok gitu. Nanti kita tim teaching mungkin satu mata kuliah dengan profesor dari mereka, ada profesor dari perguruan tinggi MR yang tergabung dalam MRPTN ini. Saya kira akan menjadi satu hal yang sangat dinamis dan kaya akan ke ilmu ya dari berbagai benua ini. Saya kira ini perlu kita dukung bersama. Terima kasih Prof. Popi atas ide yang telah digagas dengan Pak Rektor. Ini luar biasa bagi kita. Saya kira menjadi universitas kelas dunia ternyata bisa dijalin seperti ini. Terima kasih Prof. Popi. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Saijan. Selanjutnya Pak Rektor Prof. Sutrisno dari UNJA, Pak Rektor. Oke, ya. Terima kasih Bu Popi atas ya. Kesempatannya. Ada dua hal yang menarik untuk ditindaklanjuti. Tadi sudah Prof. Sajidan menyampaikan untuk tindak lanjut secara teknis MOU. Kemudian kalau boleh menyarankan kami itu terkait dengan penggalian potensi lokal, apakah bicara tentang biodiversitas atau bicara geopark atau bicara penggalian potensi tanaman obat. Nah, ini yang menarik, kalau kami sudah berkomunikasi, sudah mendiskusikannya terutama dengan Prof. Taruna Sihaan yang di Kansas University. Nah, untuk itu kiranya ini merupakan satu jejaring yang intinya setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu betul-betul membangun satu center of excellences-nya sebagai satu keunggulannya. Dengan demikian, exchange dari student, exchange dari staff mobility atau lecturer, kemudian profesor itu bisa terjalin. Intinya tidak hanya kita berharap kepada Amerika, tetapi kita juga ada sesuatu yang ditawarkan yang merupakan satu keunggulan dari universitas masing-masing. Terima kasih, Bu Popi. Terima kasih. Ya, terima Salam. Kasih. Ya. Selanjutnya, Ibu Rektor, Bu Erna. Prof. Erna. Terima kasih, Prof. Popi. Ya. Pak Ketua MRPTI, Prof. Popi, jadi ada beberapa yang saya sampaikan, aduh luar biasa ini solusi dari Prof. Popi ini untuk perguruan tinggi menjadi kelas dunia, rasanya tidak hanya mimpi ya, tapi ini sudah ada hal-hal yang apa yang kita dilakukan. Pertama untuk magang, Prof. Magang digital, tadi Prof. Popi menyampaikan solusinya. Nah barangkali ini betul-betul untuk kami segera tindak lanjuti, karena ini menjadi permasalahan juga ketika pandemi ini. Yang kedua adalah apakah memungkinkan untuk kami di perguruan tinggi untuk menggunakan sebagai mitra besari di dalam jurnal-jurnal kami, Prof. Popi. Lalu yang ketiga untuk program studi kami, ini kebetulan UPN baru menjadi PTN. Jadi kami membutuhkan pendampingan dari kita di teman-teman di SMU untuk menjadikan program studi ini berstandarkan internasional. Begitu Bu Popi, mungkin ada program yang bisa dilakukan pendampingannya. Terima kasih sukses untuk Bu Popi. Ya. Sama, terima kasih. Selanjutnya dari M. Iqmal Jawad, dari mana? Dari UNER tadi, Mbak. Oh ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang saya hormati Prof. Popi dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir, tentu juga Prof. Jamal selaku Ketua MRP TNI. Jadi saya adalah Bu Nyoman, Wakil Rektor 1 Universitas Erlangga. Sangat mengapresiasi sekali inisiasi dari Prof. Popi dan tentunya Prof. Taifo juga dan teman-teman para saintis di Amerika, Indonesia yang ada di Amerika. Kalau di Universitas Erlangga mendengar dan juga mencermati apa yang telah disampaikan oleh Prof. Popi, kami
berkeinginan untuk mengusulkan demikian, Prof. Jadi sebetulnya kebijakan Pak Menteri kan juga ada sebuah catatan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perguruan tinggi yang diharapkan berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu ada persyaratan juga masuk di 100 besar dunia. Oleh karena itu kami mohon bantuan mungkin Prof. Popi dan juga Prof. Taifu untuk memberikan peluang kepada kami, tentunya berbasis pada level bidang keilmuan yang menjadi klaster di setiap perguruan tinggi. Misalnya di UNER kami ada klaster health science, kemudian social science, dan juga ada klaster life sciences. Kalau tadi disampaikan Prof. Taifu, saya lihat hampir semua ada. Namun ada sebuah persyaratan yang di Indonesia ini kebijakan menteri adalah 100 level ranking di tingkat dunia. Nah, ini yang perlu mungkin disarikan kembali terhadap apa yang ditawarkan. Tentu kami akan membuka kepada semua kesempatan bersama-sama, gitu, Prof. Popi. Namun ada yang tadi 100 level dunia ini juga menjadi target dari kementerian, dari Mas Menteri. Oleh karena itu, ini mungkin perlu juga menjadi catatan prioritas di tingkat para ilmuwan Indonesia di Amerika, I4 itu, dan juga Prof. Popi di dalam mengantisipasi kebijakan Mas Menteri ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di Universitas Erlangga, kami sebenarnya punya program yang sama seperti yang Prof. Popi tawarkan dan Prof. Taifu, dan sudah berjalan, ini masuk tahun ke-8. Yaitu yang kita sebut program AMERTA. Jadi AMERTA ini adalah program credit transfer, credit earning courses selama satu semester. Dan karena pandemik ini, maka kami lakukan secara online tentunya. Namun sebelumnya ini adalah mahasiswa asing datang ke Indonesia. Nah, di sini saat ini tentu menjadi peluang yang baik karena bisa pelaksanaannya adalah secara online. Bisa nyambung juga sinergi dengan yang ditawarkan tentu oleh Prof. Popi dan Prof. Taifu, bahwasanya kita di AMERTA ini juga mengundang dosen asing. Jadi ini sudah menjadi setiap semester kami buka dan mahasiswa asing juga datang dari berbagai negara, termasuk juga dari Amerika. Sehingga ini kami akan nanti langsung kami integrasikan program Prof. Popi dan Prof. Taifu ini di dalam kuliah bersama tadi untuk 27 yang sudah tercatat. Ini langsung akan kami sambungkan dengan mata kuliah yang juga sudah kami programkan untuk program AMERTA secara internasional. Memang kami buka. Nanti brosurnya mungkin bisa kami kirimkan ke Prof. Popi dan Prof. Taifu. Saya setuju juga usulan dari Pak Rektor sebelumnya, dari UNS, kemudian juga dari ITS, untuk kemudian ada PIC, kalau ini people to people, kira-kira kontak health science kepada siapa, social science kepada siapa, life sciences kepada siapa, sehingga kami bisa mengirimkan informasi yang dari Universitas Erlangga. Sebelumnya juga UNER ada kegiatan, Indonesia saya rasa Prof. Popi sudah mengetahui, kita punya program yang namanya MIRA, okay, Prof. Ya, MIRA itu khusus riset MIT dengan Indonesia. Mungkin skema ini bisa mulai dikembangkan karena LPDP punya program juga yang namanya RKI Diaspora, riset kolaborasi Indonesia khusus bersama diaspora. Mungkin ini mulai secara intens mungkin juga perlu dibahas sama seperti skema MIRA, tapi mungkin ini sifatnya lebih kepada riset kolaborasi dengan I4, misalnya seperti itu, baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Itu mungkin dari kami Universitas Erlangga. Terima kasih Prof. Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Popi dari Brawijaya. Kami dari Bu Popi, Prof. Brawijaya. Angkat tangan ini Rektor Brawijaya. Brawijaya Bu. Ya, selanjutnya dari Jaya. Ini yang sudah angkat tangan dahulu dari Iqbal Jawat Bu Popi. Ya. Dari Padang Bu Popi. Jaya. Ya, dari Padang Jaya. Dahulu tadi sudah masuk. Sriwijaya ya. Dari tadi Bu Popi. Sriwijaya, bukan Brawijaya. Itu Sriwijaya ya. Terima kasih Bu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Universitas Negeri Padang Bu. Ya. Ini mohon informasi dari Bu Popi ini terkait kita kan memang saat ini sangat care dengan penyiapan guru yang profesional Bu. Jadi di sektor pendidikan guru
perguruan tinggi yang mungkin bisa kita berkolaborasi dan bisa saling sharing begitu, apakah antar university atau people by people. Kami mohon informasi dari Bu Popi bagaimana kita bisa link. Jadi mungkin melalui Bu Popi nanti insya Allah kita akan segera kita tindak lanjuti. Dan kami sangat mengapresiasi pertemuan pagi ini yang digagas oleh Bu Popi dan MRPTNI. Saya kira ini mungkin bukan untuk yang terakhir, tapi awal bagi kita untuk terus berbagi informasi terkait dengan usaha kita bersama untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi, khususnya negeri yang ada di Indonesia. Kami ingin lebih banyak mendapatkan informasi tentang pendidikan guru di Amerika, Bu Popi. Terutama universitas yang care dengan itu begitu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Selanjutnya Sriwijaya. Silakan Brawijaya. Oke. Sriwijaya, Bu Popi. Ya, terima kasih. Ya, Brawijaya silakan. Terima kasih, Bu Popi. Selamat malam. Ini pertemuan yang kedua kita, Bu. Beberapa waktu yang lalu kita halal bihalal bareng. Kami langsung saja usul sesuai dengan semangat Bu Popi tadi dan program teman-teman. Jadi pada prinsipnya Brawijaya siap menjadi PIC. Pertama, kita semua punya program Kampus Merdeka, ya. Ya, otomatis yang lebih efisien, lebih murah dan lain sebagainya itu by Zoom atau by online, ya. Nah, Brawijaya kami punya tim yang cukup lengkap untuk agriculture, ya, untuk agriculture, untuk medical juga maupun engineering. Tapi kalau teman-teman yang lain memang sudah siap untuk medical dan engineering, kami siap jadi PIC. Misalnya kita akan menggunakan bulan September ini, kami juga siap menjalankan untuk PIC-nya Agriculture Sciences. Jadi misalnya nanti kita mau mengadakan kuliah via daring, nanti kita bisa mengkoordinir teman-teman di Agriculture Sciences kira-kira mata kuliah apa yang bisa secara langsung kita kuliah melalui daring, ya, dan kira-kira kami akan mengkoordinasikan dengan expert diaspora yang ada di USA siapa. Jadi kami mohon kontak personnya Bu melalui Bu Popi. Jadi kami pada prinsipnya siap mengadakan itu. Terima kasih, itu aja usulan kami. Assalamualaikum. Dari Lampung, Bu Popi, izin bicara. Dari Lampung, Bu Popi. Dari Lampung nanti izin bicara. Sriwijaya kemudian Lampung. Ya. Silakan. Dari Udayana, Bu. Terima kasih, Bu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua MRPTN, Prof. Popi dan kawan-kawan dari Profesor di Amerika. Saya Rektor Unsri, Bu, pernah ke Amerika membawa kru yang cukup banyak, WR dan Dekan, untuk kerjasama ada tiga penting. Pertama, University of Kentucky, karena memang banyak alumni kita dari sana. Dua, MSU, Murray State University. Di sana ada Prof. Iin, kemudian lagi Pennsylvania. Kita ada Prof. Pustim di sana. Kerjasama sudah bagus kesepakatannya, termasuk untuk pendidikan dan riset. Nah, riset yang itu berjalan khusus untuk jagung dan kedelai. Kemudian dengan Kentucky juga sama, dan Massachusetts sama Pennsylvania itu khusus untuk pendidikan ekonomi, MBA. Nah, kendalanya, Bu, Prof, kendalanya adalah begitu paket beliau sampaikan, misalnya Pennsylvania, mereka ada program MBA yang sangat bagus, internasional. Mereka ingin buat di Unsri, Bu. Unsri dengan bayaran, tapi tarif-tarif mereka, kita kerjasama, mereka ambil satu kelas itu 40 pembayaran untuk mereka, pakai rate mereka, saya kira studentnya tidak masalah. Tapi kita masalah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, terlalu banyak birokrasi yang membelenggu kita. Pada saat kita melapor akan menerima itu, semuanya dikaitkan dengan PNBP, Bu. Nah, nanti program jalan, rektornya ketangkap. Sehingga itu agak tersendat sekarang ini, kita pending. Nah, kalau memang nanti dari adik Bu Popi itu bisa memfasilitasi, itu sangat bagus sekali, Bu. Artinya kita sharing, apalagi sekarang, dulu kan belum ada webinar 2016 itu.
Sekarang sudah ada web, itu akan kita sambungkan lagi. Nah, yang dengan Murai State itu ada kopi di sana, itu sangat bagus, Bu. Kita kan kedelai tiap tahun bermasalah kan. Nah, Unsri memang di Sumatera Selatan itu kita punya lowland, kita wetland, kita jadikan ikon kita. Nah, sebenarnya saya ingin mengundang para profesor mereka itu ke sini, Bu. Yang ada ke sini riset di tempat kita bersama profesor kita dengan fasilitas yang saya siapkan itu perumahan untuk mereka, kemudian juga transportasi lokal. Nah, tapi begitu mau bayar, mereka minta bayar, itu kita nggak sanggup. Nah, jadi memang harus ada birokrasi yang kita potong. Kemudian saran saya, kalau mau maju cepat, saya kira hampir semua perguruan tinggi mengalami seperti ini. Birokrasi yang dipotong, kemudian disupport dengan pemerintah. Contoh saja misalnya kita webinar ya, nanti perkuliahan itu akan bermasalah pada saat jarak jauh, itu dengan kalau menggunakan fasilitas Telkomsel misalnya. Nah, kenapa misalnya tidak pemerintah meng-cover semuanya, ya, termasuk yang sekarang sedang diproses dalam ini, kalau di-cover semua oleh pemerintah, jauh lebih murah. Karena seluruh perguruan tinggi negeri ini, Bu, menggunakan anggaran pemerintah juga. Tapi karena sendiri-sendiri bayarnya, jadinya mahal. Walaupun bayar ke pemerintah juga, ada beberapa perguruan tinggi yang dia PNBP-nya kecil, dia pasti nggak sanggup. Nah, ini barangkali saya, Bu, ini sangat kita support, dan Unsri akan siap untuk apa yang ditawarkan dengan kita, dan akan saya kontak nanti ya, Prof. Kopi dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Selamat, Pak Ketua, Bu Kopi. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Unila, Bu, ya? Unila. Oke, makasih, Bu. Saya dari Unila Lampung, ya. Ya. Saya dari Unila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengar, Bu, ya? Ya. Saya dari UTAS Lampung, mewakili rektor. Kebetulan saya wakil rektor 4 bidang perencanaan, kerjasama, dan TIK. Ya. Terima kasih kepada Bu Popi, Pak Jamal, kemudian Pak Taiku yang telah menggagas acara kita pada hari ini. Acara yang luar biasa, saya pikir. Dan selama ini UTAS Lampung sebetulnya sudah melakukan kerjasama dengan Pak Taiku. Jadi Pak Taiku ini sudah beberapa kali ke UTAS Lampung, saya lihat. Kalau kita anunya berupa kerjasama yang dilakukan itu, kalau yang kita data itu adalah world class profesor. Beberapa dosen kita itu membangun kerjasama dengan Pak Taiku, world class profesor. Kemudian beberapa dosen kita juga terbantukan oleh kehadiran Pak Taiku di UNAS Lampung pada tahun lalu terkait dengan publikasi-publikasi internasionalnya. Dan tadi saya tertarik sekali Pak Taiku memaparkan bagaimana ilmuwan-ilmuwan Indonesia itu dengan bidang keilmuannya, dengan kondisi saat ini sangat tepat sekali mungkin nanti kita akan melakukan kuliah umum terkait dengan pemaparan. Nanti kita juga minta perdalam dengan Pak Taiku terkait kuliah umum, kan sekarang sudah zaman COVID ini dengan webinar saja lebih murah sebetulnya dengan kuliah umum yang bisa dilakukan oleh para ilmuwan untuk memotivasi para ilmuwan yang ada di Unas Lampung terutama untuk memperdalam keilmuannya lebih jauh lagi. Tapi sebetulnya Maret kemarin itu Pak Taifu, kita sudah siap sebetulnya rektor dan bagian kerjasama kita bersama dekan Fakultas FIPA sudah siap berangkat ke acara seminar internasional yang digagas Pak Taifu. Tapi karena COVID ya kita tidak jadi. Kalau kisahnya sudah siap itu Pak Taifu. Saya ya. Pikir itu Bu Popi, nanti ya, ke depan saya akan kontak langsung Pak Taiku untuk memperdalam, melanjutkan kerjasama yang sudah dilakukan. Terima kasih Bu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi mungkin ya, sebelum nanti ada presentasi dari Telkomsel, yang mana kami mohonkan Telkomsel yang memiliki perangkat untuk melakukan semacam Zoom, tapi made in Indonesia, dan juga kami meminta gratis dulu untuk awal-awal sebagai promosi, kalau mau dilanjutkan untuk menjadi pilihan universitas, silahkan. Nah, ini satu dulu ya kami perkenankan sebelum nanti Profesor Deden sudah angkat tangan, dan juga dari Alabama University dan Pak Prof. Dwi Susanto dari University of Maryland. Kami perkenankan Prof. Haris masih Malang, Bu. Prof. Haris masih ada dari UI? Masih.
dari Universitas Negeri Malang. Siap, Prof. Terima kasih ya atas kesempatannya. Wakil dari UIN Bersatu, Bu. Ya, siap. Siap, Prof. Ini perkenalkan nama saya Haris dari Universitas Indonesia. Pertama kami sampaikan terima kasih banyak dan salam hormat dari Pak Rektor yang kebetulan kami pertamaan kita juga harus bagi tugas gitu. Jadi ini memang baik sekali dan kami melihat integrasi kegiatan seperti ini juga harus terus diperkuat dan apalagi kemarin dengan program-program yang telah digagas melalui MIRA dan sebagainya, saya pikir ini juga sangat penting ya. Dan kami melihat peluang-peluang ini ternyata surprise juga ada 100 tadi di Amerika dan 11 di Kanada. Terus terang kami kemarin juga sudah menjalin dengan UBC, memang di sana ada Profesor Indo ya, dan juga sebenarnya kemarin juga ada pameran rencananya di UBC di Kanada juga, tetapi kami kemarin juga gagal berangkat. Kami melihat bahwa potensi ini sangat penting sekali dan terutama kita dalam rangka tadi leverage di status universitas-universitas yang ada di Indonesia. Kita harus melakukan kolaborasi dengan universitas besar di luar sana yang tentu saja harapannya bisa suaranya sudah hilang. Kita jalan demi siapa Prof, ini coba hilang ya, bisa didengar Prof? Ya. Halo? Ya. Baik, terima kasih. Maaf. Ya, terima kasih. Jadi kami akan terus coba mengupayakan kerjasama ini dan tentu saja ini ada akses baru yang perlu kami juga jangkau lagi. Intinya kami mohon dukungannya mungkin dari Prof. Taifu dan kawan-kawan yang diaspora yang ada di Amerika, karena potensi itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih mungkin Prof, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Mungkin, Umrah ya, Umrah satu. Dulu Umrah, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ya. Terima kasih Bapak Tibut, ya. Pak Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan perguruan tinggi di Indonesia dan di Amerika. Terima kasih kesempatannya. Ini juga mungkin mewakili teman-teman dari Akar Ibu. Jadi kalau tadi bicara tentang kolaborasi, mungkin perguruan tinggi besar yang PTBH itu memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Nah, kami yang masih baru-baru ini kan memang perlu juga pengayoman yang sedikit afirmasi nih Bu. Jadi kalau kita menawarkan tentu perguruan tinggi Amerika pun tentu juga akan tertarik dengan performa kami yang masih baru berkembang ya. Nah, tapi memang misalnya contohnya Umrah adalah satu-satunya universitas dengan label maritim di Indonesia yang berada di provinsi Kepulauan. Jadi ini juga jadi salah satu daya tarik. Jadi kami nggak bisa menawarkan, expertise kami juga masih rendah secara umum karena SDM yang masih terbatas. Nah, yang diharapkan adalah kita ingin menjadikan misalnya Kepulauan Riau sebagai lokus dari pengembangan riset kemaritiman, baik oleh teman-teman yang ada di Indonesia sekalipun ya, dan juga teman-teman dari luar negeri, dan namanya adalah dari diaspora Indonesia di Amerika. Jadi ini saya ingin meng-highlight bahwa ada beberapa perguruan tinggi yang memang masih masih baru berkembang, tetapi memang kita juga memiliki performa yang reputasi yang memadai untuk dilirik oleh para mitra-mitra kami di Amerika. Nah, untuk itu mohon ada sedikit dibantu dipikirkan kira-kira bagaimana cara supaya kita juga bisa ikut dalam selarasi pengembangan. Jadi ini satu hal pertama. Yang kedua juga saya sendiri sebagai alumni dari Kavli Frontiers Bu, jadi itu juga sama antara Indonesia dengan Amerika. Dari programnya National Academy of Science-nya Amerika. Nah, apakah ini juga sudah disinergikan atau belum? Kalau belum, mungkin ada bagusnya juga ini jadi semakin memperbesar kekuatan di kedua belah pihak kan, artinya dari jumlah dari
potensial mitra juga akan semakin besar. Juga mohon dikonsider untuk bisa dipertimbangkan, misalnya kerjasama yang sudah ada dengan model apa program Kapri Science Frontiers itu juga bisa diinginkan dalam program ini. Gitu. Ya mungkin dari saya itu buat digut. Ya. Terima kasih kesempatannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini semuanya dikumpulkan. Ya. Izin dulu kita mengundang Telkomsel yang mana kami memohonkan untuk pelaksanaan kuliah online yang pesertanya mungkin bisa 1,000, 2,000, atau 3,000 yang dihadiri oleh semua perwakilan universitas. Kita membutuhkan perangkat teknologi yang paling advance, di mana salah satu mitra kita ya di bawah Kementerian BUMN yaitu Telkomsel memiliki perangkat itu. Kami mohonkan itu adalah free of charge dulu ya Telkomsel untuk awal-awal ini karena perdana. Nanti kalau misalnya tiap universitas mau menjadi customer-nya silakan. Silakan yang dari Telkomsel kami persilahkan untuk masuk. Baik, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Prof. Popi, kemudian terima kasih juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Rektor dan Wakil Rektor yang hadir hari ini. Selamat pagi untuk Indonesia dan selamat kemalaman untuk yang di Amerika, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Jadi saya cepat saja, Bu, karena mungkin waktu juga. Ya. Jadi sebetulnya Bu Popi, sebagian dari Bapak dan Ibu yang hadir hari ini sebetulnya mungkin sudah tahu ada produk CloudX dari kami gitu, karena beberapa yang hadir rasanya sudah kita tawarkan dan sudah tidak free sebetulnya Bu, beberapa yang udah ambil kemarin gitu. Kalau nanti bisa untuk gitu. Perdana, kalau perdana harus free, nanti saya bilang sama bosnya. Baik Bu, saya coba share sedikit ya Bu, kebetulan kita memang dalam rangka kemarin pada saat ada pandemi gitu, jadi kita memang segera mengeluarkan produk dan paket untuk mahasiswa. Mohon izin saya share sedikit. Ya. Nah, mungkin sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Jadi kita namakan ini CloudX gitu. Jadi dalam rangka pembelajaran jarak jauh sehubungan dengan adanya pandemi gitu ya. Sebetulnya ini CloudX ini kalau boleh saya cerita sedikit ini belum screen share. Nah, sebetulnya tidak hanya untuk video conference Bapak dan Ibu sekalian. Jadi CloudX ini kita buat sangat lengkap gitu. Ini termasuk virtual PABX. Kemudian ini bisa juga untuk call center gitu ya. Jadi misalnya di kampus untuk penerimaan mahasiswa baru mungkin saat ini sudah menggunakan ada nomor hunting gitu ya. Ini juga bisa digunakan tapi kita pakai virtual PABX, jadi tidak ada perangkat PABX gitu ya, jadi punya berapa lain. Nah, yang terakhir adalah video conference. Nah, kita mungkin lebih banyak bicara tentang video conference karena terkait dengan kebutuhan saat ini. Ini sebetulnya sudah kita tawarkan ke beberapa kampus dan beberapa kampus yang hadir hari ini seharusnya sudah menggunakan, Bu. Kurang lebih seperti ini, topologinya gitu ya, jadi pada kita kurang lebih sama dengan Zoom ini yang saat ini digunakan gitu ya. Jadi setiap host ini bisa antara 100 sampai 1000, yang 1000 itu webinar maksudnya gitu ya. Nah kalau untuk yang CloudX Meeting, kita punya untuk yang 100 peserta dan 500 peserta saat ini. Kurang lebih seperti ini, jadi artinya dengan satu host, kalau jadwal perkuliahannya ada beberapa jadwal, itu bisa digunakan bergantian sama seperti room kelas, room meeting gitu ya. Meeting. Nah ini sebetulnya bisa juga berfungsi sebagai PABX, call center, dan lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya CloudX ini tidak hanya untuk video conference. Ya. Nah ini saya langsung aja, kita mungkin ini sudah ditawarkan juga ke kampus-kampus atau yang hadir hari ini juga, Bu Popi. Nggak bicara harga, mungkin harga nanti. Oke. Nah, tapi intinya kita ada Telkomsel punya fasilitasnya. Baik. Jadi kita ada paket data murah untuk dosen dan pengajar dan untuk karyawan.
Kemudian kami juga punya paket data murah untuk mahasiswa. Nah, kurang lebihnya itu sih, Bu. Karena waktu kita ini ada simulasi saja. Nah, jadi sebetulnya kita lebih kepada ini sebetulnya yang kami sampaikan. Karena tadi saya lihat kebutuhannya adalah untuk kuliah jarak jauh ataupun seminar gitu ya. Kita sudah ada TalkX bisa, sekali lagi saya sampaikan, bisa untuk 100, ada yang untuk 100 peserta, 500 peserta, dan yang 1000 peserta. Mungkin itu saja, Bu, sedikit, Bu. Mudah-mudahan ini maksimum bisa. Maksimum bisa berapa CloudX? Bisa 2000, 3000? Saat ini terbanyak 1000, Bu. 1000 paling banyak 1000? 1000 peserta saat ini. Tapi nanti kalau memang ada kebutuhan, tentu saja bisa kami kembangkan, Bu. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih. Baik, nanti masalah harga, nanti ini sebetulnya nanti Bapak-Bapak juga bisa catat, saya sebetulnya mewakili, karena ini kan yang hadir nasional ya, kebetulan saya sebetulnya perwakilan. Ya, harga dari... nanti Pak, harga nanti, kita bicara fasilitas dulu. Nanti, ya. Ya. Mohon info saja harga nanti Bapak-Bapak Ibu bisa catat. Kelemahan CloudX, Pak. Kelemahan CloudX. Karena waktu Bapak-Ibu, kelemahan CloudX ini nggak semua HP, nggak kompatibel dengan semua HP. Kemarin saya juga udah coba untuk download di CloudX. Kemarin kita Duntas Lampung coba itu nggak bisa, HP saya aja nggak bisa download gitu loh dengan CloudX. Makanya mungkin karena terlalu besar atau apanya dia permintaannya entah seperti apa. Beda dengan fasilitas Zoom gitu, bisa hampir sebagian HP itu bisa kompatibel, tapi kalau CloudX ini kelemahannya dia nggak kompatibel dengan sebagian HP, apalagi HP mahasiswa. Makanya kemarin kita juga uji coba itu, kelemahannya di sini yang kita pikirkan untuk kedepannya. Itu aja mungkin Pak yang perlu saya sampaikan. Baik, perlu diantisipasi baik, kelemahannya. Ya, kami catat masukannya Pak, walaupun sebetulnya sih memang ada batasan Android seri 6 paling bawah. Nah, itu dia, Android seri 6-nya itu dia, kelemahannya di situ. Android seri 6-nya, terlalu tinggi dia, Android seri 6. Untuk teknis mengenai masalah itu, di ada pembahasan. Mahasiswa kita rata-rata 5. Mengoptimalkan Android. Ya. Pak Rizal, terima kasih. Sampaikan salam sama Pak Dirut. Ya. Baik, baik Bu Popi. Insya Allah akan disampaikan. Terima kasih waktunya Bu Popi dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizal. Sampaikan kelemahannya CloudX agar lebih baik lagi sebagai national carrier. Baik. Baik, kalau boleh info tadi Bapak yang tadi ada kesulitan ininya, kuasanya dari mana Pak? Mungkin bisa dibantu nanti teman-teman kami untuk bisa dari komunikasi lebih lanjut. Dari Unsiak Pak. Dari Unsiak ya. Baik. Baik Pak, terima kasih ya. Pak. Dari Unsiak punya pengalaman yang sama juga Bu. Dari Unsiak sama dari Batak Aceh ya. Iya. Lord baik. Itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Suharto tadi. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih masukannya. Ya, terima kasih Pak Rizal. Semua masukan juga ini sudah kami catat. Kami mempersilahkan sekarang kepada Prof. Bu, Dari Unhas, Bu. Iqbal. Oh, dari Unhas. Sekarang kita persilahkan dulu Prof. Deden ya. Prof. Deden dari Alabama University dan selanjutnya Prof. Dwi Susanto dari University of Maryland. Kita dengarkan dari sisi yang lainnya. Silakan Prof. Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atik buat Bu Popi. Ya. Pertama saya mesti ucapkan dulu apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Popi atas inisiatif ini. Terus terang sebelum Ibu Popi itu Pak Ismanander juga pernah mencoba untuk mensinergikan potensi daya diaspora. Jadi tentunya saya sangat senang sekali. Saya awal 2018 coba untuk bangun I4 itu, kemudian koordinasi dengan Pak Ismunandar, saat itu pula kita mulai mendata ilmuwan diaspora Indonesia di Amerika, Bu. Jadi saya senang sekali Ibu Popi melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ismunandar. Itu pertama penting saya sampaikan. Kemudian saya ingin menanggapi tadi ada pertanyaan, ada tanggapan dari Universitas Airlangga. Memang kalau kita lihat negara-negara lain ya, terutama Cina, Korea Selatan, mereka bisa maju seperti ini, seperti sekarang ini, karena juga peran diaspora. Cina itu mulai mengirimkan diasporanya itu sejak tahun 1960. Jadi
60 tahun kemudian, tahun 2020, mereka sudah seperti sekarang. Nah, Indonesia relatively terlambat. Sekarang aja kita mulai dengan pengiriman LPDP ya. Tapi kita belum terlalu banyak diaspora Indonesia di luar negeri. Kita tidak seperti Cina. Cina itu, di Amerika itu hampir di semua university, termasuk universitas yang top 100 atau top 10 in the world, itu Cina banyak. Nggak hanya dosen, tapi banyak di antara mereka yang sudah jadi director, sudah distinguished professor, bahkan jadi presiden university, seperti juga India. Nah, makanya sekarang kita pelan-pelan, kita punya 100 orang, sekitar 100 orang di Amerika, meskipun dari 100 orang itu juga sangat sedikit yang berada di top university yang top 20 gitu. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, karena potensi kita ke depannya besar, sehingga saya berharap bahwa LPDP pun ke depannya juga bisa menjadi produsen untuk diaspora-diaspora kita berikutnya. Dan pendataan ilmuwan diaspora ini, mohon izin Pak Taifo, kita juga akan terus lakukan, tidak hanya berhenti di sini, kita akan juga aktif untuk mengajak ilmuwan diaspora Indonesia lainnya yang belum sign in ya, kita akan terus juga bergerak. Kemudian mengenai riset kolaborasi diaspora, betul, sebetulnya Pak Bambang Projo juga merencanakan untuk launching itu program itu di acara kita kemarin yang batal di COVID di Houston itu. Jadi jelas ini juga merupakan salah satu yang akan terus kita kembangkan. Pak Taifo juga terus intens dengan Kemenristek Dikti Brin untuk riset kolaborasi ini. Tadi juga ada komentar mengenai pendidikan guru. Sewaktu saya menjabat Ketua Umum I4 2018-2020, beberapa kali saya juga terima permintaan dari Indonesia mengenai hal ini. Seperti saya tadi bilang, tidak terlalu banyak jumlah diaspora kita di luar negeri, di Amerika, termasuk tidak banyak yang juga memiliki latar belakang pendidikan guru, sehingga ini merupakan PR kita. Satu hal lain, waktu Pak Ismu Nandar menjabat Atikbud, beliau juga berkesempatan untuk membuat buku, mengundang 10 orang ilmuwan diaspora di Amerika yang sekolah, yang biaya sekolahnya itu adalah biaya dari universitas. Jadi bukan biaya dari LPDP, bukan biaya dari pemerintah Indonesia, tapi biaya mandiri yang disiapkan oleh universitas masing-masing. Nanti Bu Adik Bu Popi, nanti akan saya sampaikan juga buku itu ada electronic book-nya. Saya harapkan Bapak-Bapak Ibu pemimpinan perguruan tinggi di Indonesia bisa untuk menyampaikan ini kepada mahasiswa-mahasiswanya. Karena saya pengen lebih banyak lagi mahasiswa Indonesia yang berkesempatan sekolah ke Amerika. Jadi jangan hanya mereka yang lulus LPDP, tapi juga yang bisa compete di beasiswa dari sekolah secara mandiri. Gitu. Saya juga termasuk salah satu di antara itu yang bisa biaya mandiri dari universitas yang saya ambil saat itu. Kemudian tadi ada juga dari Lampung dan Jambi. Mungkin Bapak-Bapak Rektor ingat ya dulu waktu awal tahun 2019 kita sempat mengadakan itu launching I4 lecture ya dengan Pak Ali Gufron dan Pak Ismu Nandar memberi pengantar di situ. Jadi Bu Adikbud, Bu Popi, kita perlu juga belajar lah dari apa yang kita dapat pengalaman dari Universitas Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Kita punya 3 universitas di Sumatera, kita bikin klasternya, klaster farmasi dan chemistry, karena kebetulan Pak Taruna Siahaan dan Pak Taifo terlibat sangat di situ. Dan kita perlu belajar dari apa yang kita dapatkan dari situ. Jadi mungkin itu catatan-catatan dari saya. Saya sangat senang, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa eksekusi untuk bulan September mendatang. Terima kasih buat ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Prof. Deden. Selanjutnya Prof. Dwi Susanto, University of Maryland. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Popi dan juga Bapak Ibu Rektor di Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa ikut bergabung di sini.
Terus terang ini sangat bagus sekali Bu Popi yang telah menginisiatif acara ini, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut dan bisa benar-benar menghasilkan seperti yang kita harapkan. Amin. Ada beberapa poin yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, walaupun tadi sudah, tapi mungkin perlu saya garis bawahi. Yang pertama, memang sebaiknya yang klaster tadi, Bu. Jadi memang perlu dibuat klaster sesuai dengan di Indonesianya nanti bidangnya apa, terus PI-nya siapa itu. Nah, tadi Pak Jamal ya sudah menyampaikan bahwa kepingin misalnya nulis bersama begitu, joint publication. Nah, ini yang perlu saya tanggapin bahwa selama ini sebetulnya sudah ada program Dikti itu namanya Berkas Profesor, dan teman-teman di sini sudah banyak yang mungkin ikut serta. Saya sudah ikut di 2018 dan 2019 ya. 2018 itu ke ITB, 2019 ke Undip, dan sekarang ini ada pendaftaran lagi kan sampai tanggal 30 ini itu ke Undip lagi gitu. Ada yang mengajukan. Tapi syaratnya itu adalah yang mengajukan adalah dari Indonesia, dan dari Indonesianya itu sudah punya draft. Nah, daripada saya itu datang cuma ke Undip, bidang saya kemaritiman ya, saya Dwi Susanto dari Universitas Maritan, bidangnya kemaritiman. Daripada waktu saya itu 2018 itu ke ITB, bantu dosen kelautan di ITB, nulis bareng gitu, terus nanti di Undip juga begitu di jurusan di kelautan. Di sini ada Prof. Ambar, saya lihat tadi hadir. Saya rasa lebih baik Dikti membuatnya jangan begitu. Jadi kalau boleh usulan ke Bu Popi dan juga ke Bapak Rektor, usulkan ke Pak Menteri ya, sebaiknya WCP itu klaster, misalnya kelautan. Jadi misalnya kelautannya mau saya ke Undip, tapi nanti yang datang dari Undip itu beberapa dosen yang sudah punya draftnya bidang kelautan, datang ke Undip. Jadi saya nggak harus ke Undip, cuma di Undip sudah saja. Tapi ke semua orang yang bidangnya kelautan, yang punya draft paper yang sudah siap mau dipublish, itu bergabung di situ. Jadi saya lebih efisien kan waktunya untuk membantu nulis bersama. Itu contohnya. Jadi mungkin perlu dirubah itu, Bu, apa sistem World Class Professor yang selama ini dilakukan oleh Dikti. Terus ke kedua, alhamdulillah kan sekarang ini sebetulnya ada RISPRO KI. Mungkin Bapak-bapak Rektor sudah tahu ya, RISPRO KI dan kerjasama riset dan KI-nya itu kolaborasi internasional dengan diaspora. Dan due date-nya itu tanggal 25 ini. Nah, contohnya ini saya sudah kerjasama dengan TIPI, KKP, UNSRI, ITB, dan UNBRA gitu, untuk bidang kelautan. Contohnya itu. Jadi sebetulnya fasilitas-fasilitas itu sudah ada, tapi mungkin belum dioptimalkan. Jadi mungkin itu bisa dioptimalkan. Nah, terus ketiga ya, yang ini tadi kan inisialnya people to people ya. Ibu Popi juga menyampaikan kalau U7 nanti gitu. Jadi saya mohon, tadi kan beberapa Bapak Rektor sudah langsung MOU. Kalau menurut saya jangan dituntut itu. Jadi mohon jangan langsung dituntut MOU gitu ya. Itu lebih baik kita ini dari keikhlasan diaspora untuk membantu di Indonesia. Jadi jangan diberatkan dengan urusan birokrasi begitu ya. Karena kan kalau kita misalnya ngajar di sini, terus kita kuliah kita langsung di online ke Indonesia kan nggak boleh, karena itu kan juga ada copyright, ada gini, ada urusannya macam-macam kan ya. Jadi mohon jangan langsung menuntut MOU gitu loh. Itu sudah mohonlah kita ya, bukan itu gitu ya. Jadi bukan yang kertasnya yang penting, tapi materinya yang penting gitu ya. Dan goal yang bisa kita capai. Itu kira-kira mungkin itu dulu, Bu. Nanti daripada tambah. Oh, satu lagi. Ini mungkin perlu dirubah dari segi undang-undang malah. Selama ini yang dikirim rata-rata kalau dari Indonesia itu udah S2. Karena katanya kalau udah dosen, kalau S1 itu belum jadi dosen, jadi baru S2. Masalahnya kalau ke Amerika itu mesti suruh ngulang lagi, Bu. Lulusan S2 Amerika
mau daftar ke sekolah lain pun ngulang kok, gitu loh. Jadi mohon itu diper, kalau bisa mengirim tuh yang lulusan S1, jangan S2. Kalau S2 ya ngulang lagi. Kalau S2, waktu ngambil S1, apa, S1-nya sudah bagus di Indonesia, melanjutkan di sini, kalau bagus nilainya, seperti tadi Pak Deden sampaikan, nanti kami itu akan bisa menyelawarkan beasiswa atau yang tadi itu dana mandiri itu, Bu. Tapi kita akan lihat anak ini bagus nggak di S2-nya, di masternya, gitu loh. Nah, kalau itu bagus, kita bisa nawarkan misalnya 50-50 misalnya gitu. Untuk S3-nya, 50 dibayarin kita, 5% Indonesia misalnya gitu, atau berapa persen, nah itu bisa digunakan. Tapi kalau yang dikirim itu S2, udah langsung kita terus dibatasi 3 tahun, saya jamin Bu, tidak akan lulus PhD dalam waktu 3 tahun di Amerika. Jadi itu yang harus, tapi kalau S1 bisa 2 tahun master, terus nanti bagus, bisa kami negosiasi untuk dananya. Nah itu perlu diperhatikan untuk itu. Jadi mohon Dikti juga jangan terlalu tinggi menganggap Indonesia sudah low level sama, terus nanti apa join course-nya sama, terus dual degree gitu. Mohon jangan itu dulu lah gitu loh. Ini pun masih perlu gitu. Apalagi Pak Menteri tadi harus 100 universitas terbaik di dunia. Masya Allah, kalau di Amerika itu ada 50 state. Di setiap state itu ada universitas misalnya kayak gitu ya, MIT misalnya, ada University of Massachusetts, kan ada MIT, University of Michigan, Michigan University. Jadi setiap state itu ada at least 2, itu aja udah bagus, Bu. 10, masuk 100 terbaik di Amerika aja sudah bagus, baru-baru di dunia, Bu. Gitu loh. Jadi mohon diktinya juga perlu di, mohon diberi input juga begitu loh. Jadi supaya imbang, jangan terlalu muluk-muluk gitu. Soal Mira, Bu. Kebetulan saya lulusan MIT. Saya tahu semua itu. Mohon direview ulang apa benar itu, apakah dana segitu itu sudah efektif gitu ya. Jadi mohon itu, apakah lebih baik kalau kita itu bekerja sama dengan diaspora, walaupun mungkin nggak 100 besar itu tadi, Bu. Tapi kan risetnya kita tahu, bisa benar-benar kita bimbing, bisa kita maju itu loh. Jadi mohon mungkin perlu diperhatikan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dwi, informasinya sangat berharga sekali ya tentang mekanisme ini. Kebetulan kami tuh baru selesai pertemuan dengan mahasiswa LPDP menyampaikan hal yang sama. Mudah-mudahan kami bisa menyampaikan policy paper kepada LPDP dan Kemdikbud serta Kementerian Keuangan tentang pengiriman mahasiswa untuk PhD itu adalah yang dari S1. Karena PhD di Amerika Serikat 2 tahun pertama coursework yang senilai dengan master degree. Sehingga nanti bisa ini ya, 4 tahun atau 5 tahun itu sudah dapat master. Ya, betul sekali. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu perubahan yang sangat mendasar bagi LPDP. Nah, ini mengingat waktu 11.39, bagi kami karena ini kesempatan yang sangat mahal sekali bertemu dengan 27 profesor dari 27 institusi, kami membuka untuk melanjutkan. Namun bila halo, akan ditutup sesuai dengan janji 2 jam, bagaimana? Apa mau dilanjutkan? Karena satu aja, Bu. Pertanyaan Palembang, Bu. Mungkin menanggapi dari Pak Dwi Susanto, Prof. Unas, Bu. Iya. Menanggapi yang dari Pak Dwi Susanto, Prof. Dwi Susanto. Ya, kalau ini memang MOU-nya antara kita dengan US, dengan USA agak, kata ini kan jangan berbicara masalah MOU dulu. Mungkin yang saya maksud adalah jejaring di Indonesia dulu. Artinya tadi menguatkan ada clustering, kemudian nanti dengan istilahnya dosen tamu, karena kan ya, rekognisi mata kuliah atau pengakuan mata kuliahnya itu kan biasanya dikuatkan dengan MOU antar perguruan tinggi. Kalau tidak kan sebagai dosen tamu. Jadi mungkin ya, kita itu, buat jejaring di dalam negeri. Yang itu ya, nanti tahap 2 itu, Pak. Jadi fokus pertemuan hari ini adalah optimalisasi P2P relationship itu harus terlaksana targetnya. September dimulai. Bagaimana mekanismenya? Nanti kami akan umumkan siapa koordinator untuk tiap bidang itu, yang mana kesanggupannya adalah mengkoordinir, ya, kemudian menyiapkan, karena ini pelaksanakan kuliah bersama dalam... Buahnya siap untuk sosial humaniora.
Ya, sudah di booking ya sosial humaniora oleh UNS. Kemudian nanti ada engineering, teknologi, ya. Kemudian ada STEM ya, yang STEM, science, kemudian teknologi, engineering, math, sama sosio humaniora. Atau nanti diperpanjang lagi. Nanti Prof. Taifo akan membuat pengklasterannya. Kemudian nanti siapa yang mengkoordinir untuk pelaksanaan tersebut. Karena dengan pertemuan hari ini saja, minimal 27 join class itu terlaksana. Minimal ada 27 yang tadi ya, student to student relationship ini bisa terlaksana. Jadi student Amerika yang di kelas Profesor Dwi Suswanto nanti bisa kontak dengan student yang ada di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan di Unsyah misalnya. Nah itu ya, jadi model itu dulu yang kita implementasikan. Kami pun juga nanti merencanakan untuk pertemuan rutin untuk tadi pelaksanaan MOU dengan siapa, nanti kita strukturkan. Jadi kami sangat berkenan sekali untuk yang pertemuan rutin sebulan sekali atau apa untuk menyiapkan ya, sambil juga tadi daftar universitas di mana ada profesor yang memang ada di perguruan tinggi tersebut. Jadi database-nya ada 100 dosen ya, ilmuwan yang ada di perguruan tinggi di Amerika Serikat dan di Kanada. Hari ini pun yang dari Kanada juga hadir. Izin masih hadir yang dari Kanada? Masuk. Udah, Bu. Boleh enggak saya tanggapin Pak? Hai dulu Kanada di saya dari Kanada. Ya. Marlina Lynn, Carleton University. Ya. Ibu Marlina ya? Iya. Ya, di mana Bu Mbak Marlina? Carleton University. Carleton University ya. Di Ottawa, di Ottawa. Di Ottawa, ya. Ya, di ibu kota ya. Ya. Ya, dari Kanada ini juga hadir ya. Terima kasih sudah berpartisipasi dan juga sudah mengisi kesediaan untuk melakukan join itu ya, kegiatan yang P2P relationship ya. Ada yang ingin disampaikan Bu Marlina? Ya tadi saya hanya ingin menambahkan yang Pak Dwi Susanto katakan. Individual yang berada di universitas yang bukan top 100, tetapi adalah top researcher di bidangnya. Yeah. Tapi ada juga lecturers atau peneliti yang berada di top itu, tapi bukan orang-orang yang prominent di bidangnya. Jadi saya kira keduanya penting. Dan juga saya sendiri yang penting adalah untuk matching yang paling efektif, saya kira kita sama-sama mengerti apa yang dibutuhkan di Indonesia. Jadi resources tentang pemetaan apakah yang dibutuhkan adalah misalnya bentuk-bentuk sinergi yang dalam bidang-bidang tertentu, misalnya di universitas mana, dan apa yang tren sekarang misalnya, apa yang menjadi prioritas pemerintah. Kalau misalnya ada one stop kayak suatu tempat portal yang kita tuh bisa gitu. Oh, kemana ya misalnya? Misalnya kita harus menjangkau misalnya. Kalau saya misalnya critical data studies, tidak ada bidangnya. Itu interdisciplinary, itu urban planning, sociology, IT, communication and media, semuanya ada di situ. Kalau saya ke Indonesia, saya tidak tahu ke mana, karena terpisah-pisah di bidang di berbagai. Nah, kalau misalnya saya bisa mengerti adanya di mana riset-riset yang bidang-bidangnya berkaitan saya dengan di mana, saya rasa kerjasama kita akan bisa lebih efektif, karena minimal ada pengetahuan yang membuat baik kami yang di diaspora maupun teman-teman kolega-kolega yang di Indonesia bisa mengerti siapa yang harus dihubungi dan bagaimana kita harus tidak harus mulai dari nol gitu. Saya rasa begitu saja. Ya. Terima kasih Merina dari Kanada ya. Selanjutnya tadi ada yang mau menanggapi ya? Dari Unhas, Bu. Unhas, silakan dari Unhas ya. Ya. Makasih Bu Popi, saya hanya buat Dikbud, hanya dot note aja.
buat Pak Dwi sama Ibu Merlina, kalau nggak salah Mas Deden juga Pak Deden, tadi ada pembicaraan tentang, belum ada mungkin ya, belum detail tentang internship. Jadi ada beberapa mahasiswa dari kami yang sebetulnya kalau ada 100 orang yang disebutkan tadi, itu kita bisa ikut magangkan. Saya dari yang kecil aja dulu, mahasiswa dari Unhas, kita ada budget tersendiri dari Unhas untuk magang ke 100 orang ini. Jadi itu hanya catatan aja, sekiranya bisa didetailkan nanti. Kalau yang penelitian kan bapak-bapak yang lain sudah sebutkan tadi, mudah-mudahan kita juga bisa ikut. Hanya saja yang ini yang khusus untuk mahasiswa magang, Bu. Mahasiswa magang bisa 3-6 bulan di bapak-bapak diaspora yang jumlahnya kurang lebih 100 orang itu tadi. Terima kasih, Bu Adikbud. Terima kasih dari Prof. Iqbal Jawad ya, dari Unhas. Nanti menjadi program lanjutan bagaimana untuk menggodok ini ya, untuk mewujudkan konsep yang tadi magang. Selanjutnya ada lagi kami dari UPN. Dari UIN, Bu. Dari UIN. Dari UPN juga. Dayana, ya, Bu. UIN, kemudian dari UN. UPN, Bu. UPN. UPN Jogja. UPN Jogja. Dan Udayana, tadi Udayana ya. Silakan. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Ya, makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Sirozi, Bu, dari UIN Palembang. Bergabung dengan Majelis Pimpinan PTN ini ada 11 UIN, yeah. 11 dari 16 UIN. Nah, seperti diketahui, core program dari UIN itu kan sebagian besar pada Humanities dan Islamic Studies, Bu. Yeah. Nah, kalau saya lihat daftar dari Profesor Pak Ali, Prof, ada Profesor ya, Ali jadi, dari University of California. Nah, jadi yang pertama mohon nanti bisa di share kontak dari Profesor Ali. Lalu yang kedua barangkali bisa ditolong bantu dicarikan lagi, Bu, mungkin ada profesor lain ya dari Indonesia yang base-nya nggak masalah. Pada universitas yang ranking berapa gitu, ya. Karena ada 58 perguruan tinggi keagamaan Islam, Bu, di Indonesia yang, dan Kementerian Agama itu juga punya program 5.000 doktor, Bu, ya. yang juga seperti LPDP gitu kan, membiayai studi dosen-dosen untuk S3 ke luar negeri. Nah, barangkali kami juga menyarankan barangkali nanti kalau Ibu Poppy berkenan, ini ada program serupa itu mungkin khusus dengan Kementerian Agama, Bu. Iya. Karena banyak juga perguruan tinggi keagamaan itu yang fokusnya itu ke Humanities Studies dan Islamic Studies. Barangkali itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Prof. Sirozi, kalau boleh saya tambahkan. Sebenarnya di grup kita ini ada beberapa orang, selain Profesor Muhammad Ali, ada Profesor Salahuddin Kafrawi, ada Bu Etin, ada Bu Atik. Sebenarnya ada beberapa orang di grup ini hadir juga di acara ini. Oh iya, iya. Ya. Terima kasih, Pak Taipo. Jadi untuk kluster yang religius, ini akan ada koordinatornya, Prof. Taipo ya. Nanti kita ada koordinator, jadi 10 UIN ini atau 16 itu nanti akan dikoordinir oleh satu perguruan tinggi yang akan memfollow up ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Udayana. Baik, terima kasih Ibu Poppy ya. Atas kesempatannya. Saya Pujian Niki mewakili Udayana dari Ketua International Office. Kebetulan saat ini Udayana University sedang melakukan internasionalisasi kampus, Ibu. Jadi salah satu programnya itu adalah academic exchange. Jadi sangat selaras dengan program yang apa yang Ibu sampaikan pada saat ini. Nah, karena hari ini goalnya itu adalah people to people, mohon berkenan Ibu memberikan kami kontak dari Ibu sendiri, Ibu Poppy, kemudian Pak Taifu,
Kemudian ada Pak Dwi juga, karena kebetulan ada yang bisa saya segera linkkan untuk bisa berdiskusi lebih lanjut, Bu. Lebih lanjut artinya secara detail dan teknisnya begitu. Mohon berkenan, Ibu. Dan pertanyaan saya, apakah komunitas ini atau grup ini ada wadahnya untuk saling berdiskusi? Demikian, Ibu, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Jadi sebagai informasi, untuk melakukan kontak nanti akan ada koordinator universitas mengkoordinir tadi semua yang di social science, misalnya dari Prof. Jamal, mengkoordinir semua perguruan tinggi yang mata kuliahnya adalah di bidang social science seperti bisnis, ya, law dan lain sebagainya. Nanti yang akan dikontakkan dengan ilmuwan dosen tersebut di unitas tersebut. Jadi nanti trafiknya teratur, ya, trafiknya teratur. Jadi tidak satu-satu, tidak membingungkan kepada 27 ilmuwan tersebut. Jadi ini baru awal 27. Mudah-mudahan model ini terimplementasi. Targetnya adalah bagaimana kita memuluskan sampai terlaksana nanti jadwal 27 ilmuwan bisa melakukan join course, yang mengajar dalam bentuk apapun di perguruan tinggi yang memang sudah bersedia begitu. Nanti baik, Bu, apakah koordinasi? Ya, akan kita strukturkan, rapihkan pertanyaan yang masuk, mana yang bisa dijawab, mana yang akan kami teruskan. Kebetulan hari ini pun juga hadir Direktur Pendidikan dan Agama dari Kementerian Bapenas, Kementerian PPN Bapenas, ya, Bapak Dr. Ami, yang mana untuk backup dukungan apa yang bisa untuk memperlancar kegiatan ini. Baik, Ibu, untuk selanjutnya apakah koordinator tersebut yang akan mengkontak universitas lain atau universitas lain yang harus menghubungi koordinator yang ya, Ibu? Universitas yang itu mengontak pada koordinator. Misalnya seperti tadi, Profesor Taifu itu adalah profesor guru besar di bidang ilmu farmasi. Nah, untuk koordinator farmasi misalnya Universitas X, dan nanti penyelenggaraan kuliah yang diselenggarakan oleh Prof. Taifu nanti mengontak pada universitas tersebut. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi nanti pun juga kami atas kesepakatan dengan Prof. Taifu dan tim, ada pertemuan lanjutan untuk aspek teknisnya sampai nanti kita mendapatkan jadwal di 27 join lecture atau webinar dan lain sebagainya, ya, untuk semester depan, semester ganjil itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Selanjutnya tadi selain Udayana ada satu lagi UPN, masih ada UPN? Halo, dari Universitas Mangga Bia, Ibu. Ya, silakan. Dari UPN UGM, ya, terima kasih Prof. Popi atas kesempatannya. Saya dari Kantor Urusan Internasional mewakili Bapak Rektor yang pada saat ini memimpin rapat yang lain. Ini terkait dengan magang yang tadi disampaikan, dengan kondisi yang saat ini kita harus banyak melakukan pertemuan melalui digital atau e-internship, itu kami saat ini sudah melakukan dengan Vietnam. Nah, kami mohon informasi apakah ada perusahaan-perusahaan atau mungkin juga perguruan tinggi yang membuka kesempatan bagi digital internship di bidang apa saja. Memang yang sudah jalan di kami itu IT, karena kan IT memang lebih mudah, tetapi yang ekonomi dan bisnis itu juga sudah dibuka kesempatan kami dengan mitra yang ada di Vietnam. Nah, seandainya digital internship ini bisa jalan, saya kira akan bisa membantu banyak mahasiswa ketika belum bisa melakukan secara fisikal, kemudian dengan e-internship dulu, kalau seandainya nanti mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut atau bisa dilanjutkan dengan fisik, itu akan lebih baik. Dan juga ini akan mengatasi masalah keimigrasian sementara ini, karena kalau internship 6 bulan atau sampai 1 tahun, itu kan tentu saja masalah keimigrasian ada hal tersendiri yang harus diselesaikan. Demikian, Prof. Popi, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Kami catat dulu, ya, masukan-masukannya untuk follow up lanjutan. Selanjutnya, kita... Halo, saya dari Universitas Bangka Belitung. Ya, silakan. Halo.
Ya, silakan Bangka Belitung, Ibu Rokma. Oh iya. Ya. Oh, terima kasih atas kesempatannya. Pindi, teman-teman saya mau, ya, saya dari UPT Pusat Bahasa Universitas Bangka Belitung diminta untuk mewakili Bapak Ibrahim, Rektor dari Universitas Bangka Belitung. Kami amat sangat mengapresiasi ya inisiasi dari ini apa Adikbud dari Ketua Majelis Rektor dan dari I4 ini sebagai universitas yang masih baru ya. Bisa dibilang kami masih baru karena kami lahirnya tahun 2006 kemarin, jadi sangat muda. Kami sangat mengharapkan ada bantuan-bantuan seperti ini karena kami juga walaupun muda tapi semangatnya amat sangat tinggi untuk bisa mencapai status atau kualitas yang sama dengan universitas-universitas yang sudah maju atau lahir lebih lama daripada kami. Jadi kami sangat mengapresiasi ini. Tadi ada beberapa pertanyaan dari saya yang sudah dijawab. Jadi untuk menyingkat waktu ya, saya cuma ingin konfirmasi saja apakah ini kan nanti akan ada koordinator ya masing-masing bidang. Apakah nanti kami semua akan diberikan informasi kontak atas koordinator masing-masing bidang tersebut. Begitu saja Bu Popi, dan ya, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih dari Universitas Bangka Belitung, tempat ada BUMN ya, Timah. Ya. Timah. Ya. Ya. Selanjutnya, ini sudah hampir jam 12, di 12 malam. Prof. Taifu masih okay, masih fine. Kita itu new normal sekarang sampai ke subuh-kesubuh, ya. Yeah. Yang kasihannya teman-teman yang di East Coast, Bu. Yang di East Coast, ya. Yeah. Yang saya. Yang di East Coast saya, Prof. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Yang lainnya gimana? Kita batasi sampai jam 12, bagaimana? Bagaimana? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Sudah jam 12 di Washington DC, ya, ya di yang lainnya, Prof. Taifu. Ya nggak apa-apa, Bu. 9 malam. Kalau boleh ya nggak apa-apa kan ketemu Pak Rektor susah itu, gitu. Monggo, ya, silakan. Sekarang jam hampir jam 12 di sini. Jam 12 siang. Pak Deden, Bu Etin. Ya. Itu kalau saya sih oke aja, Bu. Monggo. Ya, ya oke. Ya, ya tadi masih ada yang angkat tangan belum belum ini ya, belum mendapatkan kebagian, masih mau akan dilanjutkan. Mungkin begini ya, kami menawarkan yang sudah tadi menyampaikan pertanyaan bisa langsung ini kami sudah catat. Kami sudah catat. Barangkali sebelum bagi saya bisa untuk memberikan waktu yang panjang ya Prof. Taifu ya, kalau Prof. Taifu berkenan. Tapi bagi yang lain akan meninggalkan silahkan. Kiranya kita Bapak Dr. Amih masih ada dari Kementerian Bappenas? Sudah ini mungkin ya Pak Amih sudah ya. Pak Amih ininya sih masih aktif. Masih aktif, tapi hasil pertemuan ini nanti kami koordinasikan dengan Kementerian Bappenas yang juga tadi memiliki satu program bagaimana Indonesia memiliki Center of Excellence dalam segala bidang. Nah tentunya kita perlu mengetahui roadmap yang ada di Kementerian Bappenas, bagaimana dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia juga I4 dapat melakukan pengintegrasian ya tentang roadmap ini dan juga bagaimana tentang scientific innovation ini. Jadi bagaimana apa yang langkah gerak yang kita lakukan bisa saling inline dengan yang menjadi agenda di Kementerian PPN, Bappenas dan juga Kemendikbud. Kemudian masukan-masukan tadi ya ada yang masukan-masukan kami rekam, kita strukturkan mana yang bisa disegerakan untuk dilaksanakan. Sambil paralel juga tahap kedua itu berjalan adalah tentang U to U ya, tentang university to university, dan bagaimana tahapannya itu menjadi satu garapan yang perlu kita strukturkan. Jadi pertemuan ini sangat luar biasa sekali, telah mampu melakukan matching ya, dengan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan segera. Kita akan sampaikan segera mungkin daftar koordinatornya. Kita nanti akan pooling siapa yang berkenan menjadi koordinator.
menjadi koordinator itu adalah mengkoordinir siapa yang akan bergabung dalam satu tadi kuliah bersama, kemudian secara teknis pengaturan jadwal ya sampai terlaksana dan seterusnya hak dan kewajibannya. Kemudian selanjutnya kami pun juga akan mengumumkan jadwal pertemuan untuk operasional teknis yang bisa dihadiri oleh seluruh perwakilan yang ada setelah jadwal itu ada, sehingga target pelaksanaan P2P relationship ini bisa terwujud di bulan September, perkuliahan awal baru launching. Bahkan pada saat penerimaan mahasiswa baru, barangkali majelis rektor PTN se-Indonesia, Prof. Jamal, bisa mengumumkan bahwa ini adalah momentum di tahun masa new normal, telah dilaksanakan, ya sudah dijadwalkan 27 kuliah di 27 perguruan tinggi di Amerika Serikat. Bagaimana Prof. Jamal? Setuju, siap saya. Setuju ya, penerimaan mahasiswa baru jumlahnya berapa dari 89 PTN dikali berapa 20 ribu, ini adalah suatu rekor muri. Betul tidak Prof? Charge dulu high five. Yes, fine. Bisa ya, ya. Siap Prof. Jamal, sip ya. Yes. Ya. Terima kasih. Jadi ini mudah-mudahan bisa diumumkan secara serentak, kemudian diresmikan ya, dan mudah-mudahan semangat kita diberikan semangat yang luar biasa. Kami pun juga mengucapkan terima kasih Prof. ini kepada 27 profesor yang ini program sukarela, volunteer. Volunteer. Di Amerika itu nggak ada yang namanya asisten rumah tangga, semua dikerjakan sendiri. Di tengah kesibukan itu, kami mengucapkan terima kasih kepada 27 guru besar di 27 perguruan tinggi Amerika Serikat yang telah berkenan ya untuk menjadi mitra dalam hal ini, memberikan kontribusi seluas-luasnya bagi negara kita yang kita cintai ya. Yaitu dari perguruan tingginya tadi telah disebutkan oleh Prof. Taifu, yaitu dari Alabama University, kemudian Arizona State University, kemudian Bemis State University, Boston University, Carleton University, Drake University, ya, Kensel University, dan lain sebagainya. Jadi ada 27 Prof. Ini adalah satu momentum yang luar biasa. Kemudian kita memiliki satu program yang bisa dieksekusi secara bersama-sama. Mungkin demikian dari kami ya Prof. Langkah selanjutnya mungkin nanti kita close dulu ya. Yang mau lanjut untuk diskusi saya masih available. Mohon izin barangkali kita bertanya kepada Bapak Kuai. Mohon perkenannya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Masih ada Bapak Kuai? Bapak Iwan Freddy Hari Susanto. Terima kasih Bu Adikbud. Sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan banggakan, malam hari ini waktu Amerika Serikat dan sekaligus waktu di Indonesia, waktu pagi hari, kita telah bersama-sama telah melakukan pembahasan yang sangat produktif, di mana dalam waktu yang singkat kita telah menghasilkan beberapa program yang sangat konkret yang kita bisa langsung eksekusi bersama. Seperti salah satunya adalah mengenai program rencana 27 dosen yang akan mengajar dari Amerika Serikat ke Indonesia. Jadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Adikbud bahwasanya kita akan secara rutin menggelar pertemuan seperti ini, karena memang informasi yang kita butuhkan untuk sama-sama mencoba melakukan program kerjasama antara perguruan tinggi Indonesia dan Amerika Serikat itu sangat banyak. Tidak cukup kalau hanya pertemuan dalam sekali ini. Ibu dan Bapak sekalian, saya yakin apa yang selama ini telah kita jadikan satu program bersama akan segera bisa terwujud, dan seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwasanya KBRI Washington DC khususnya melalui Ibu Adikbud akan terus berkomitmen untuk membantu mewujudkan berbagai program kemitraan di bidang pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ini menjadi salah satu tulang punggung di mana kedua leaders, baik Indonesia maupun Amerika Serikat, memang sejak awal telah menggarisbawahi pentingnya untuk selalu menonjolkan kerjasama di bidang pendidikan. Nanti detailnya Bu Adikbud akan menyampaikan informasi kepada Ibu dan Bapak sekalian, sekaligus nanti merancang kapan pertemuan berikutnya akan dilakukan.
Demikian Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat atas pertemuan yang sangat produktif dan konkret pada hari ini dalam waktu singkat berkat kontribusi, pemikiran, masukan, dan ide yang sangat luar biasa dari Ibu dan Bapak sekalian, sekaligus ini memperkuat kembali kemitraan yang telah dijalin baik antara KBRI Washington DC, kemudian dengan Majelis Rektor PTNC Indonesia, Kemenek PPN, Bappenas, dan tentu Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Kita akan semakin teruskan kemitraan seperti ini. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bapak Iwan Freddy Hari Susanto sebagai kuasa usaha ad interim dari KBRI Washington DC yang telah mendukung kelancaran acara ini dan juga berkomitmen untuk secara rutin nanti ada pertemuan rutin persiapan sampai launching terlaksana program 27 atau nanti berubah bertambah ya untuk kegiatan tersebut. Prof. Jamal mau berkenan untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk penutupan? Baik, terima kasih Prof. Poppy atas pelaksanaan webinar kita yang sangat meriah. Sukses untuk Prof. Poppy dan kita. Ini sebetulnya kita beberapa hari ini intens untuk mendiskusikan dan pesertanya sangat banyak. Saya juga akan terima kasih teman-teman rektor di seluruh perguruan tinggi negeri dan atau yang mewakili. Saya menyarankan dalam waktu singkat nanti ada eksekutif meeting antara MRPTN dengan Adikbud lagi, ditambah dengan kalau memungkinkan dengan 27 calon profesor yang akan memberikan kuliah di Indonesia. Serta untuk menunjuk PIC-PIC, sehingga nanti saya akan mendiskusikan lagi dengan Prof. Poppy siapa untuk ilmu apa saja yang menjadi PIC siapa dan sebagainya. Demikian saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan kami di MRPTN. Saya kembalikan kepada Prof. Poppy. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jamal. Selanjutnya Prof. Taifu akan menyampaikan sepatah dua kata-kata. Baik, terima kasih Prof. Poppy. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, para Rektor dan Wakil Rektor dan peserta dari Indonesia maupun teman-teman IMPAT Ikatan Ilmuwan Indonesia yang berada di Amerika Serikat dan Kanada. Semoga saya lihat komunikasi kita hari ini sangat meriah sekali ya. Saya sangat senang melihat antusiasme dari Bapak-Bapak Ibu sekalian yang berada di Indonesia dan tentunya teman-teman kita yang di sini juga sudah menunjukkan keinginan dan keinginan untuk membantu proses pengajaran dan penelitian di Indonesia. Jadi semoga kedepannya bisa kita pertajam lagi rencana-rencana yang ada, misalnya menentukan koordinator-koordinator dari bidang-bidang yang sudah kita tentukan. Saya kira demikian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Taifu. Dengan demikian kita akan tutup sesi ini. Namun seperti disampaikan, saya berkomitmen untuk satu jam ke depan untuk yang masih ingin menyampaikan. Bagi yang akan meninggalkan sesi, diperkenankan untuk meninggalkan sesi. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi waktu komitmen dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia yang telah intens berkomunikasi, kemudian dari Prof. Taifu dan kawan-kawan semuanya, kemudian juga dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, kemudian juga ucapan terima kasih kepada Kementerian PPN Bappenas. Kita juga akan follow up terus ya, dan juga nanti mudah-mudahan dengan itu kerjasamanya tidak dengan Kemdikbud, dengan Kemdikbud kita koordinasi dengan Dirjen Dikti. Event ini sudah dilaporkan ke Pak Menteri, langsung, kemudian ke Pak Sekjen juga, kemudian disampaikan juga ke Pak Dirjen Dikti. Demikian waktunya.
atas kesempatan yang telah diberikan. Kami mengucapkan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya masih ada di sini. Terima kasih Profesor Popi. Sama-sama ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu. Terima kasih Bu Popi. Pamit kita semua. Kita pamit ya. Kami sama-sama ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Pak Popi, saya juga pamit. Assalamualaikum, salam. Ya, salam. Yoman dari UNER ya. Ya, dari UNER. Salam, Pak Rektor. Gen, sampai kapan? Waalaikumsalam. Dari Tadulako, Palu, Prof. Popi. Oh, ya. Pak, dari UNTAD ya. Gimana kabarnya? Terima kasih. Mewakili Pak Rektor juga hadir. Kami juga mau menyampaikan bahwa dalam rangka diaspora dan juga mengikut sertakan dengan adanya kondisi bencana yang telah menimpa Kota Palu pada waktu 28 September lalu, ini juga menjadi satu kolaborasi kerjasama, namun perlu ditindaklanjuti terhadap bidang likuifaksi disaster liquefaction. Ini juga mungkin menjadi perhatian kalau bisa ada pihak-pihak dari universitas yang ada di Amerika juga untuk bisa melaksanakan kolaborasi, dan kami siap menjadi PIC dalam pengembangan, dan ini sudah menjadi fenomenal dunia sekarang. Terhadap bidang likuifaksi yang terjadi pada waktu itu. Jadi kami cukup mendukung dan siap menjadi PC jika sekiranya diberi kesempatan. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah diingatkan ya tentang ini disaster di Indas Taduk Lapo. Ya, terima kasih. Saya dari Universitas Mahathir Saleh, Usmawi Aceh. Ya, dari UNSIA. Dari UNIMAL, Universitas Mahathir Saleh. Oh, ini Waalaikumsalam. Saya pernah berkunjung ke sana. Ya, saya Azhari, Wakil Rektor Bidang Kerjasama. Ya, gimana, Prof? Prof Popi. Ya. Ada namanya Center of Excellence yang bergerak dalam bidang minyak Sriwangi. Nah, jadi mungkin untuk kerjasama dengan Universitas beberapa universitas yang unggul di Amerika Serikat, mungkin bisa juga diperkenalkan produk itu. Kan kami masih butuh pendampingan ya, masih butuh pendampingan dari pakar-pakar lah, supaya Center of Excellence ini bisa lebih maju dan bisa menjadi satu unit yang mandiri di Universitas Mahathir Saleh. Ya, okay. Center of Learning. Ya. Mungkin itu harapan kami, Prof. Popi. Ya, siap. Mohon izin pamit, Prof. Popi ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam sama Pak Rektor. Ya. Ya, ada lagi yang Popi, akan. Iwan Faris, Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Gorontalo. Oh ya. Terima kasih. Ya. Yep. Kami siap PIC untuk Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Siap. Universitas Ilmu Pendidikan ya? Ya, Universitas Negeri Gorontalo. Oke. Okay, ya. Kami pamit, Prof. Popi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami Prof. Popi dari Tadulako. Ya, dari UNTAD ya. Salam. Terima kasih. Salam sehat selalu. Jaga kesehatan. Thank you. Kasih. Ya. Ayo. Prof. Popi mohon izin menyampaikan dari ITS, Prof. Oh iya, dari ITS. Ya. Ya, tadi waktu selama perjalanan mengikuti, pertama kami terima kasih sekali, sangat produktif meeting pada inisiasi dari Prof. Popi dan juga Prof. Taifo dan semua narasumber hari ini. Ya. Kami dari ITS tadi sudah langsung rundingan, apabila berkenan, ITS mempropos untuk bisa menjadi PIC untuk engineering. Dan untuk September, karena kebetulan memang kuliah di seluruh Indonesia ini startnya sekitar September minggu ketiga. Jadi nanti apabila berkenan kita akan buat suatu Zoom meeting dengan more than 1,000 peserta. Ya. Semua universitas bisa channel dan kita akan buat itu di streaming dengan YouTube. Sehingga mahasiswa-mahasiswa Indonesia bisa tahu bahwa banyak sekali alumni Indonesia yang sudah menjadi researcher yang prominent di Amerika. Jadi beberapa teman-teman dosen dan researcher yang di Amerika bisa menyampaikan welcome dan motivasi untuk anak-anak bangsa ini bisa inovasi, bisa connect dengan apa yang ada di Amerika.
Dan juga sesuai dengan yang tadi Prof. Deden menyampaikan bahwa peluang untuk studi dan sebagainya sangat memungkinkan kok untuk ke Amerika. Mohon nanti bisa dikabarkan pada kami jika memang ITS dipercaya, diberikan amanah untuk bisa menjadi PIC, kami siap untuk langsung menyusun rencana kerja dan mengirimkannya pada Prof. untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih Prof. Ovi. Ya, terima kasih Bu Maria yang sudah proaktif, kami catat ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada yang lainnya.